Pegunungan Seniman bela diri, Fatso mondar-mandir di gua tempat tinggalnya, gelisah seperti semut di wajan panas. "Desir, tiba-tiba, Kinfe yang muncul begitu saja. Bos, kamu di sini!" Fatso segera menghampirinya. "Apakah orang tua Cusuan memberimu beberapa masalah?" Melihat ekspresi cemas Fatso, Kinfe yang hanya bisa sedikit mengernyit, "Tidak, kali ini Tuan Gendut memanggilmu ke sini karena Lian, bukan karena Cusuan." Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata. Lian. Qin Fei yang tercengang. Selama periode waktu ini, tuan gemuk sibuk berurusan dengan orang tua cusuan dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar. Baru kemarin, aku tiba-tiba mendengar seseorang berkata bahwa sejak Li He meninggal, Lian duduk di ujung pedang sepanjang hari, tertekan. Kata Fatso. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, kakek sudah meninggal dan cucunya sedih. Ini adalah sifat manusia. Mengapa anda memanggil saya ke sini? Selain itu, saya tidak banyak berhubungan dengannya. Bos, kamu tidak boleh mengatakan itu. Kamu bahkan membantu Li He. Apa salahnya membujuknya untuk tidak melakukan hal itu? Fatso mengerucutkan bibirnya. Bukankah kamu hanya mencari masalah untukku? Lian bukan anak kecil. Apakah kamu memerlukan aku untuk berbicara dengannya? Biarkan dia tenang sejenak dan dia akan mengatasinya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya dan mengeluarkan portal. Tunggu, bos. Fatso buru-buru meraih Qin Fei Yang. Kamu belum selesai, kan? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Fatso tersenyum canggung dan cepat-cepat melepaskannya, sambil berkata, Oke, okay, jangan bicarakan hal ini. Tapi ada hal lain yang harus kamu bantu. Apalagi? Qin Fei Yang curiga. Li He adalah pilar keluarga Li. Sekarang setelah Li He meninggal, keluarga Li akan menurun. Seperti yang kalian tahu, Li Yan cukup cantik dan banyak pengagum yang mengejarnya. Tapi dulu, karena Li He, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Tapi sekarang, dengan kematian, Li He, beberapa orang mulai memiliki motif tersembunyi. Bahkan ada orang yang langsung mengancamnya, mengatakan bahwa jika dia tidak menurut, mereka akan berurusan dengan keluarga Kata Fatso. Meski keluarga Li sudah menurun, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Siapa yang berani mengancamnya seperti ini? Qin Fei yang mengerutkan kening. Banyak. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga kaya dan salah satu dari mereka adalah yang paling sombong. Namanya Nisaoyong, murid Saint Peak. Dia memiliki identitas lain, putra dari kepala suku Fajra. Fatso berkata dengan sedikit rasa jijik di matanya. Suku Adamantin. Qin Fei yang curiga. Jangan meremehkan suku Adamantin, karena suku Adamantin juga merupakan salah satu dari sembilan suku super. Apalagi kekuatan mereka secara keseluruhan berada di peringkat menengah atas dari sembilan suku super. Kata Fatso. Jadi begitu, Qin Fei Yang mengangguk menyadari dan berkata sambil tersenyum, ini hal yang bagus. Apa-apaan? Fatso tercengang. Sebagai putra kepala suku super, baik identitas maupun status, Lian tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika Lian bisa menikah dengannya, keluarga Li bisa dianggap mengalami kemajuan pesat. Jika ini bukan hal yang baik, lalu apa lagi? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Bos, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kemana perginya hati lurusmu? Apakah anda masih bos yang saya kenal? Mungkinkah ada orang lain yang menirumu? Fatso memandang Kin Fe Yang dengan heran. "Enyahlah!" Wajah Kin Fei Yang menjadi gelap dan membenturkan kepala Fatso dengan keras, menyebabkan Fatso meringis kesakitan. Dia menahan rasa sakit dan berkata sambil tersenyum tersanjung, "Bos, tolong bantu dia!" Kin Fe Yang menatapnya dengan ekspresi aneh dan berkata, "Mengapa kamu begitu peduli padanya? Jangan bilang kamu menyukainya!" Berengsek, apakah Tuan Gendut adalah tipe orang yang mencintai setiap wanita yang dilihatnya? Fatso memelototinya. Kinfei yang memandangnya dan menggelengkan kepalanya, tidak, tapi pasti ada alasannya. Dia tahu betul sifat Fatso. Dia tidak akan pernah memohon padanya untuk wanita yang hanya dia lihat beberapa kali. Mendengar. Wajah Fatso keruh dan tidak menentu. Memang ada faktor lain. Kinfei yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan ringan, jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka aku akan kembali. Kamu bisa pergi sendiri. Jangan. Aku akan mengatakannya, aku akan mengatakannya seperti ini. Kemarin malam, saya pergi ke Sword Peak untuk membujuknya. Lagi pula, ketika Yan Wei dan saya berada di pavilion transaksi, dia sangat memperhatikan kami. Ketika aku tiba di puncak pedang, aku kebetulan melihat Ni Sao Yong mengancamnya. Aku tidak tahan, jadi aku berunding dengannya. Pada akhirnya, Fatso tidak bisa melanjutkan. Wajahnya penuh rasa malu. Pada akhirnya, Qin Fei yang penasaran. Ini, itu, Si gendut tergagap. Ketika dia melihat Qin Fei yang mengeluarkan gerbang teleportasi lain, dia buru-buru berkata, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan menamparku beberapa kali. Dia bahkan mengancam akan melumpuhkanku jika aku ikut campur dalam urusannya lagi. Eh! Qin Fei yang tercengang. Melihat wajah gemuk Fatso, dia menggoda, adalah baik untuk memberimu beberapa tamparan. Itu akan membantumu menurunkan berat badan. Bos, kamu adalah saudaraku. Kakakmu dipukuli dan kamu masih mengatakan hal seperti itu. Kamu keterlaluan. Fatso menggerutu dengan tidak puas. Kamu pantas mendapatkannya. Apakah murid Saint Peak adalah seseorang yang bisa kamu provokasi? Terlebih lagi, dia adalah keturunan langsung dari suku super. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi. Tapi bukan itu intinya. Yang paling membuatnya marah adalah si gendut sialan ini benar-benar menipunya. Dia mengatakan bahwa dia membantu Lian, tetapi kenyataannya, dia membantu dirinya sendiri. Bos, aku salah. Seharusnya aku tidak menipumu. Tolong bantu aku. Jika aku tidak melampiaskan amarahku, aku benar-benar tidak bisa merasa nyaman. Fatso menatapnya dengan sedih. Fei yang memutar matanya ke arahnya dan mencibir, kamu harus melihat pemiliknya sebelum memukuli seekor anjing. Dia jelas tahu bahwa kamu adalah milikku, namun dia masih berani menyentuhmu. Dia terlalu meremehkanku. Don jangan khawatir, aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali wajahmu. Terima kasih bos. Fatso sangat gembira. Selama bos mengambil tindakan, Para murid Saint Peak dan keturunan langsung dari suku super semuanya adalah anak-anak kecil. Tidak tiba-tiba, dia memandang Kin Fe Yang dengan marah dan berkata, "Bos, apa maksudmu? Anda harus melihat pemiliknya sebelum menabrak anjing. Apakah posisi Tuan Gemuk di hatimu hanya seperti ini?" Wajah Kin Fe Yang menegang. Sejujurnya, dia tidak pernah berpikir seperti itu. Itu murni sebuah kebiasaan. Dia memandang Fatso dan berpura-pura bodoh, "Apakah aku mengatakan itu?" "Omong kosong, telinga Lord Fatih tidak tuli." Fatso meraung. Oke, oke, itu hanya keselio lidah. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku akan minta maaf padamu, oke? Kinfe yang tersenyum malu, mengetahui bahwa dia berpura-pura bodoh, tidak bisakah dia memberinya jalan keluar? Huff, jika permintaan maaf bermanfaat, apa gunanya keadilan? Fatih tidak mau melepaskan fakta bahwa dia berada di pihak yang benar. Lalu apa yang kamu inginkan? Kinfe yang tidak berdaya. Benar sekali, seperti kata pepatah, masalah datang dari mulut. Fatso berpikir sejenak dan tertawa, Tuan Gemuk bisa memaafkanmu, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan melumpuhkan Ni itu. Baiklah. Bukankah dia hanya seorang playboy? Jika aku melumpuhkannya, apa yang bisa dilakukan suku Fajra padaku? Qin Fei Yang mengangguk tanpa ragu-ragu. Fatso sangat senang hingga dia tidak bisa menutup mulutnya dan mendesak, kalau begitu ayo pergi, aku baru saja menerima kabar bahwa dia akan melecehkan Li Yan lagi. Memimpin. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Berani menindas saudara laki-laki Qin Fei Yang, bahkan jika itu adalah kaisar, dia tidak akan membiarkannya pergi. Berdengung. Fatso melambaikan tangannya dan membuka pintu teleportasi. Keduanya bergegas masuk satu demi satu. Titik. Pada saat yang sama. Ujung pedang. Puncak raksasa ini terletak di sebelah sungai beberapa mil jauhnya dari pegunungan warrior. Tingginya lebih dari seribu kaki, lurus dan curam. Dari jauh, itu tampak seperti pedang raksasa yang tersegel. Inilah asal mula kata, ujung pedang. Saat ini, di puncak ujung pedang. Lian, kamu tidak lagi sama seperti dulu. Kakekmu sudah meninggal, kamu bukan lagi putri kecil yang dulu. Izinkan aku memberimu sedikit nasihat, kamu harus mematuhi kakak senior Nikami sesegera mungkin. Itu benar, meskipun kakak senior Nikami datang ke sini setiap hari untuk mencarimu, dia tidak pernah memaksamu melakukan apapun. Kamu harus memahami perasaan kakak senior ni terhadapmu. Ya, jangan keras kepala. Dengan identitas dan kekuatan kakak senior ini, selama dia mengucapkan sepatah kata pun, siapa yang tahu berapa banyak wanita yang akan buru-buru menawarkan diri kepadanya? Jangan mengabaikan nasib baikmu. Lebih dari selusin pemuda berdiri bersama dan berbicara tanpa henti. Di depan orang-orang ini ada seorang pemuda berbaju ungu. Tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki rambut ungu panjang. Fitur wajahnya tampan dan alisnya setajam pisau. Mata gelapnya menunjukkan ketajaman yang mengejutkan. Tidak ada ketegangan. Orang ini adalah Ni Saoyong. Dia menatap dingin ke tebing di depannya, alisnya yang angkuh penuh ketidaksabaran. Dia melihat seorang wanita muda duduk di tepi tebing. Rambut hitam panjangnya seperti air terjun, dan gaun putih bersihnya berkibar tertiup angin. Fitur wajahnya yang indah dan kulitnya yang lembut bagaikan mahakarya surga, sempurna dan tanpa celah. Namun, namun matanya yang seperti permata hitam tampak kosong dan tak bernyawa. Dia menatap kehampaan di depannya. Tidak peduli apa yang dikatakan sekelompok orang di belakangnya, dia sepertinya tidak mendengarnya, dan ada kesedihan yang tidak bisa hilang di antara alisnya. Liyan, kamu mendengarkan kami atau tidak? Sudah kubilang, jangan bersyukur. Sebagai manusia, kesabarannya akan habis karenamu. Sekelompok orang berteriak dengan kemarahan yang benar. Liyan masih menutup telinga dan matanya redup. Nisaoyong memandang Liyan dan kekesalan di wajahnya menjadi semakin jelas. Tiba-tiba, sentuhan permusuhan muncul di matanya. Dia mengangkat tangannya dan meraih udara. Kekuatan seinnya meraung dan dengan paksa menarik Lian ke depannya. Kemudian, Yong menjambak rambut Lian dan menariknya ke bawah dengan kuat. Wajah pucat Lian tiba-tiba menatapnya. Yong dengan rakus menatap dada Lian, lalu menatap mata Lian dan berkata dengan tegas, "Sudah kubilang, jangan tantang kesabaranku lagi." Namun, Lian tidak meronta atau mengatakan apapun. Dia hanya memandangnya dengan jijik. Kemarahan di hati Yong menjadi semakin tak terkendali. Semakin kamu bertingkah seperti ini, semakin aku menyukainya. Hari ini aku harus memilikimu, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Dia tersenyum dingin dan melemparkan Li Yan ke tanah. Dia menoleh ke selusin pemuda dan berteriak, "Bawa dia! Ayo pergi!" Oke, okay. kedua pemuda itu berlari mendekat, menggendong Li Yan yang malu, dan bersiap untuk pergi. "Kemana kamu ingin membawanya?" 1072. Siapa ini? Beraninya kamu mengintip kami dari kegelapan, keluar, dan mati! Sekelompok orang segera menoleh untuk melihat ke hutan, wajah mereka penuh permusuhan. Bukankah itu hanya menonton? Apakah perlu bersikap begitu kejam? Sambil tertawa mengejek, Qin Fei Yang dan Fatso berjalan keluar hutan. Mereka sudah lama tiba. Mereka hanya tidak muncul dan ingin melihat apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Hasilnya jauh melebihi ekspektasi mereka. Ni ini sebenarnya berencana memaksakan diri padanya. Untuk bisa melakukan hal kotor seperti itu, dia memang layak menjadi seorang playboy terkenal. Leluhurmu, pada saat yang sama, melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, Ni dan murid lainnya menyusut, ketakutan mereka tidak dapat disembunyikan. Tapi Lian masih sama seperti sebelumnya, tidak ada warna di matanya. Gadis yang menyedihkan. Qin Fei Yang diam-diam menghela nafas. Mau tak mau dia ingin mengatakan yang sebenarnya pada Lian, namun pada akhirnya, alasan menang atas dorongan hati. Fatso melangkah maju, menatap Ni dengan arogan, dan berteriak, aku tidak menyangka kamu menjadi sampah seperti itu biarkan dia segera pergi ke tuan gemuk dengan kin fei yang di sini dia sangat percaya diri ni mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam biarkan dia pergi kedua pemuda yang memegang lian segera melepaskan lian dan kemudian bersembunyi di belakang ni saoyong menatap kin fei yang dengan waspada fatso bangga dan berkata dengan nada menghina kamu melepaskannya hanya karena aku memintamu apakah ini masih tuan muda ni yang sombong kemarin Mata Ni dingin ketika dia melihat ke arah Qin yang dan berkata, "Saudara mudamu, kami selalu mengurus urusan kami sendiri. Mengapa kamu ikut campur dalam urusan orang lain hari ini?" "Mengapa?" Qin yang melirik Ni lalu yang lain, dan tertawa, "Apakah kamu tidak tahu bahwa Fatso adalah saudaraku?" Baru saja, dia telah melihat dengan jelas basis kultivasi semua orang dengan sekali pandang. Ni adalah Battle Saint bintang 3, dan yang lainnya adalah Battle Saint bintang 1 dan 2. Jelas sekali mereka semua adalah murid tanah suci. Jika itu ditempatkan di depannya, dia mungkin akan menjauh. Tapi sekarang, dia bisa menangani kentang goreng kecil ini dengan satu tangan. Saudara laki-laki. Ni dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Bukan hanya mereka yang mengetahui hubungan antara Fatso dan Qin Feiyang. Semua orang di kota dewa mengetahuinya. Semua orang mengira mereka hanya berteman, tapi mereka tidak menyangka mereka akan menjadi saudara. Perbedaan antara sahabat dan saudara tidak hanya sedikit. Kinfe yang tersenyum dan berkata, "Gendut, berapa banyak tamparan yang dia berikan padamu kemarin?" "20," kata Fatso. Wajah Yong menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, "Omong kosong, aku jelas hanya menamparmu lima kali. Dari mana datangnya 20 itu?" "Apakah bunganya tidak dihitung?" Fatso mencibir. "Minat." Yong hampir meledak. "Hanya dalam satu malam, jumlahnya meningkat 15%. Bukankah minat ini terlalu tinggi?" "Oke." Okay tampar dia seperti dia menamparmu kemarin. Qin Fei yang berkata, dan menunjuk ke selusin orang di sebelah Ni dan berkata dengan ringan, dan mereka, masing-masing akan ditampar 20 kali. Apa? Wajah selusin orang langsung berubah menjadi hijau. Seorang pemuda berbaju hijau berteriak, Saudara mudamu, kebanyakan dari kami tidak ada di sini kemarin, mengapa kamu menamparkan kami juga? 40. Qin Fei yang berkata tanpa ekspresi. Pemuda berbaju hijau sangat marah dan ingin berbicara lagi. Yang lain dengan cepat menghentikannya dan berteriak, "Jika kamu berbicara lagi, itu tidak akan menjadi 40, itu akan menjadi 80 atau bahkan 160. Jadi, bisakah kamu diam?" Pemuda berbaju hijau merasa bersalah. Dia memperjuangkan ketidakadilan bagi semua orang, namun pada akhirnya dia disalahkan oleh semua orang. Apakah mereka punya hati nurani? Fatso berjalan menuju Nsayong dengan seringai di wajahnya dan berkata, Tuan Mudani, saya sangat berharap Anda dapat menunjukkan kesombongan Anda kemarin dan menunjukkannya kepada bos saya, tapi sayangnya, Anda tidak punya nyali. Penghinaan Sungguh suatu penghinaan yang terang-terangan. Ni Yong mengepalkan tangannya dan menatap Qin Fei Yang, berkata, sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Tamparan Kata Qin Fei Yang Fatso segera mengangkat lengannya dan menamparkan wajah Ni Yong. Cetakan telapak tangan berwarna merah cerah segera muncul. Ni Yong tercengang. Dia benar-benar menamparnya. Dia berteriak dengan putus asa, leluhurmu, kakak laki-lakiku adalah salah satu dari tiga raja puncak Sain. Jika kamu berani menyentuhku, bahkan jika kamu adalah murid langsung dari ketua Master Menara, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan. Akhir, salah satu dari tiga raja Sain. Pik. Qin Fei yang tercengang. Melihat ini, selusin orang lainnya mengira Qin Fei yang sedikit pemalu dan menjadi sombong. Itu benar, kakak senior ini bernama Nisan. Bakat kakak senior Nizan luar biasa, dan bisa dikatakan bakat langka dalam sepuluh ribu tahun. Dan dia sangat dicintai oleh guru puncak dari puncak suci, dan guru puncak memiliki niat untuk menjadikannya sebagai murid. Masa depannya tidak terbatas. Dan kakak senior Nizan biasanya paling mencintai kakak senior Ni, jadi sebaiknya kamu menahan diri. Selusin orang berteriak. Anggap dia sebagai murid. Kin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, jadi apa? Pemimpin puncak Saint Peak Anda adalah calon ayah mertua saya. Ayah Wang Yu'er adalah pemimpin puncak Saint Peak. Semua orang tercengang. Itu benar, orang ini sudah bertunangan dengan Wang Yu'er dan dianggap satu keluarga dengan pemimpin puncak Saint Peak. Bahkan jika mereka membuat keributan besar, pemimpin puncak dari puncak suci pasti akan membantu keluarganya sendiri. Terlebih lagi, masalah ini awalnya adalah kesalahan mereka. Kakak seniormu, kami salah. Tolong biarkan kami pergi kali ini, ya. Kami tidak punya dendam di masa lalu, dan kami tidak punya dendam hari ini, jadi tidak perlu membuat keributan seperti ini. Selusin orang itu ketakutan dan buru-buru menyanjungnya. Melihat selusin orang mulai menggilat, wajah Ni menjadi pucat. Terus tampar mereka. Qin Fei Yang mengabaikan orang-orang itu. Mereka semua badut dan tidak enak dipandang. Fatso terkekeh dan mengangkat tangannya untuk menamparkan mereka lagi. Hai! Bukankah itu leluhurmu? Ni juga ada di sini. Apa yang mereka lakukan? Beberapa murid lewat di udara, dan ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka segera berhenti dan menatap mereka. Tamparan. Itu juga terjadi pada saat ini. Fatso menamparkan wajah Nisaoyong lagi, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Apa? Dia benar-benar menamparkan Nisaoyong? Para murid di udara tercengang. Salah satu dari mereka merasa segar dan buru-buru berkata, cepat dan beritahu semua orang bahwa leluhurmu dan Nisaoyong sedang bertarung, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Mereka semua menggunakan kristal gambar untuk mengirim pesan ke teman-teman mereka. Mustahil, kapan leluhurmu menjadi begitu terkenal sehingga dia membiarkan seseorang menamparkan Nisaoyong di depan umum? Berita itu menyebar dari satu menjadi sepuluh, dari sepuluh 10 menjadi seratus, dan dengan sangat cepat menyebar ke seluruh pagoda utama. Mereka yang menerima kabar tersebut semuanya kaget tanpa terkecuali. Teruslah sombong, fatso sangat gembira sekarang. Penghinaan yang dideritanya kemarin akhirnya terhapuskan, namun menghadapi adegan ini. Lian tidak bereaksi sama sekali. Dia berbalik dan berjalan ke tepi tebing, terus dalam keadaan linglung. Qin Fei yang melihat ke belakang dan tidak bisa menahan cemberut. Cukup. Tiba-tiba. Sebuah teriakan terdengar. Ni Yong meraih pergelangan tangan Fatso dan berkata dengan suara yang dalam, saya menyarankan Anda untuk berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Fatso menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata, Bos, dia mengancamku lagi. Qin Fei Yang memandang Ni Yong. Ni Yong juga memandang Qin Fei Yang, jejak niat membunuh mengintai di matanya, dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, ayo bertarung satu lawan satu, terlepas dari hidup dan mati. Hmm. Qin Fei yang menatapnya dengan heran dan tiba-tiba tertawa. Senyuman ini membuat kulit kepala Ni Yong mati rasa, dan dia mulai menyesal mengatakan itu. Terlepas dari hidup dan mati. Dengan kata lain, ini adalah duel hidup dan mati. Beberapa orang di langit saling memandang. Tampaknya masalah ini sudah tidak terkendali. Fatso juga memandang Ni Yong dengan kaget dan bertanya, kamu benar-benar ingin berduel hidup dan mati dengan bos. Mata Ni Yong menjadi gelap saat dia mengangguk dan mencibir, ya, tapi tuan muda ini takut dia tidak berani. Haha. Fatso juga tertawa. Menantang Qin Fei Yang, ini benar-benar meminjam keberanian dari surga. Namun, bahkan jika dia ingin menantang, 20 tamparan ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya yang lain dan menamparkan wajah Ni Yong lagi. Kamu mendekati kematian. Niat membunuh di mata Ni Yong tidak lagi disembunyikan. Kaulah yang mencari kematian. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga pindah. Seperti hantu, dia mendarat di depan Ni Yong. Telapak tangannya seperti pisau saat ki pertempuran menyembur keluar dan langsung memasuki perut bagian bawah Ni Yong. Ah! Ni Yong segera berlutut di tanah dan menjerit kesakitan. Qin Fei Yang menarik kembali telapak tangannya dan mengibaskan darah di tangannya. Dia menoleh ke arah Fatso dan berkata dengan acuh tak acuh, terserah kamu, kamu lumpuh. Sekarang kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Bos tetap yang terbaik. Fatso tersenyum datar dan melangkah maju untuk meninju dan menendang Nisaoyong. "Leluhurmu, kamu orang tercela! Kamu sebenarnya diam-diam menyerangku ketika aku tidak memperhatikan. Dengan laut kinya yang lumpuh, bahkan jika Nisaoyong adalah seorang malaikat pertempuran bintang tiga, dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa membiarkan Fatso menghancurkannya sambil melolong kesakitan." Orang tercela. Kamu tahu bahwa aku di sini untuk menimbulkan masalah bagimu, namun kamu tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Bukankah kamu bodoh? Juga, bertarung satu lawan satu dengan sampah hedonis sepertimu hanya membuang-buang waktu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berjalan ke sisi Lian dan menatap wajah pucatnya. Bibirnya bergerak, namun pada akhirnya, dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke sungai di bawah. Untuk sesaat, hanya suara arogan Fatso dan teriakan Ni Yong yang terdengar. Desir. Segera. Sosok-sosok terus bermunculan di langit. Mereka semua adalah murid pagoda utama. Bahkan beberapa murid tanah suci datang setelah mendengar berita tersebut. Dia benar-benar melumpuhkan laut Kini Saoyong. Bukankah itu terlalu kejam? Ya, pagoda utama kami memiliki aturan bahwa murid tidak diperbolehkan bertarung secara pribadi. Bahkan jika dia adalah murid langsung dari penguasa pagoda utama, dia tidak bisa melanggarnya. Seseorang berkata dengan ketidakpuasan. Saya tidak setuju dengan ini. Jika Nisaoyong tidak pernah melecehkan Lian, apakah ini akan terjadi? Omong-omong, dia sendirilah yang patut disalahkan dalam hal ini. Benar, kakak seniormu menghukum kejahatan dan menegakkan keadilan. Kita harus mendukungnya. Ada juga orang yang mendukung Qin yang Aiyah, Ayah meriah sekali. Saat ini, diiringi tawa aneh, seorang pemuda berpakaian ungu menerobos langit dan mendarat di samping Qin yang Suara ini, 1073. Pemuda berpakaian ungu itu mencibir, saya khawatir Anda akan sendirian di pagoda utama, terisolasi dan tidak berdaya. Itu sebabnya saya kembali untuk membantu Anda. Kalau begitu, bukankah aku harus berterima kasih? Qin Fei Yang mencibir. Pemuda berpakaian ungu berkata, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, aku akan menerimanya. Qin Fei Yang menatap dingin pemuda berpakaian ungu itu, lalu terus memandangi sungai di bawah, matanya berkedip-kedip. Luar biasa. Pada saat ini, Fatso akhirnya berhenti, Menatap Nisaoyong yang seperti anjing mati, wajahnya yang gemuk penuh kenikmatan. Kemudian dia melihat keselusin orang lainnya dan berteriak, berbaris untukku, satu persatu. Wajah sekelompok orang itu pucat. Mereka semua adalah murid tanah suci. Biasanya di depan murid biasa, mereka adalah raja yang tinggi dan perkasa, dan tidak ada yang berani untuk tidak menaati mereka. Tapi sekarang mereka benar-benar terjatuh ke titik ini, diintimidasi oleh murid biasa di depan umum. Bagaimana mereka bisa mengangkat kepala di pagoda utama di masa depan. Namun mereka tidak berani melawan. Karena ada orang galak yang mengawasi dari samping. Mereka melirikin Fei Yang, dan dengan hati penuh penghinaan, mereka dengan patuh berbaris dan naik satu persatu untuk ditampar wajahnya. Hah! Tidak lama kemudian. Wajah belasan orang bengkak seperti kepala babi. Orang-orang di langit saling memandang dengan cemas. Seperti kata pepatah, jangan pukul wajah orang. Tapi si gendut sialan ini, dia tidak memukul apapun kecuali wajahnya. Bukankah ini sengaja mempermalukan para murid tanah suci? Jika nanti kamu memberitahuku bahwa kamu datang untuk mengganggu Lian, maka semuanya tidak akan sesederhana hari ini. Enyahlah, kata Qin Fei yang tanpa menoleh. Ya, ya, ya. Sekelompok orang mengangguk berulang kali, ketakutan, lalu membawa Nisaoyong dan pergi dalam keadaan menyesal. Murid langsung dari kepala Master Pagoda memang berbeda. Bukan begitu. Jika ada orang lain yang menyebabkan masalah di sini, para penatua penegakan hukum dan penatua diakon itu pasti sudah datang sejak lama. Terlepas dari apakah kamu masuk akal atau tidak, mereka akan menghajarmu terlebih dahulu. Tapi sekarang lihat, penatua penegakan hukum mana yang ada di sini. Mereka semua berpura-pura bodoh, tidak ingin menyinggung perasaan orang ini. Kerumunan di langit berbisik secara diam-diam. Fatso menatap orang-orang itu dan berteriak, apakah kalian semua baik-baik saja? Mendengar teriakan mendominasi tersebut, beberapa orang langsung mengangkat alisnya. Mereka adalah anggota klan terkenal, suku super, atau murid tanah suci. Siapa yang berani memarahi mereka seperti ini? Namun ketika mereka melihat Kinfei yang berdiri di tepi tebing, mereka memilih untuk menelan amarahnya dan pergi. Secepatnya, hanya Qin yang, Lian, Fatso, dan pemuda berpakaian ungu yang tersisa di tempat ini. Sayang, setelah sekian lama, Qin yang menghela nafas pelan, dia menoleh ke arah Lian dan berkata aku mengerti perasaanmu saat ini, tapi apa gunanya melakukan ini? Aku yakin kakekmu tidak ingin melihatmu seperti ini. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tertawa tanpa perasaan. Saya tidak bisa melakukannya. Li Yan bergumam. Qin Fei Yang berkata, Anda harus memiliki keberanian untuk menghadapinya. Jika Anda bahkan tidak dapat menahan pukulan ini, bagaimana Anda bisa menghadapi pukulan yang lebih brutal di masa depan? Bagaimanapun, hidup tidak dapat diprediksi, dan apapun bisa terjadi. Li Yan terdiam. Qin Fei Yang memandangnya sebentar dan mengabaikannya. Karena hal semacam ini, pihak luar tidak bisa ikut campur. Lian hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk keluar dari situ. Qin Fei Yang melirik pemuda berpakaian ungu dan menatap Fatso, ayo pergi. Berdengung. Saat ini, suara mendengung terdengar. Bos, pesanmu. Fatso tertegun dan bertanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menatap pemuda berpakaian ungu itu. Pemuda berpakaian ungu itu juga menggelengkan kepalanya. Kristal gambar mereka bertiga tidak bereaksi, jadi, itu pasti kristal gambar Lian. Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lian. Lian terdiam beberapa saat dan mengeluarkan kristal gambar itu. "Berdengung, gambaran seorang pria paruh baya muncul!" Wajah orang ini kasar, alisnya mencapai pelipis, dan dia cukup bermartabat. Namun, saat ini pria paruh baya itu menatap Lian, matanya penuh ketidakberdayaan, dan bahkan sedikit kesedihan. Lian memandang pria paruh baya itu dan bertanya, "Ayah, ada apa?" Pria parubaya itu bertanya, apakah ada orang lain selain Anda? Lian melirikin Fei Yang dan dua lainnya, lalu menggelengkan kepalanya ke arah pria parubaya itu. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu sebelumnya. Pria parubaya itu berkata, tapi sepertinya ada sesuatu yang sulit untuk dia katakan. Lian berkata, ayah, ada apa? Mendesah. Pria parubaya itu menghela napas dalam-dalam dan berkata, Yaner, kami sudah setuju untuk mengizinkanmu menikah dengan Fuanshan. Apa? Lian tiba-tiba berdiri. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya juga terlihat tidak percaya. Menikah dengan Fu Anshan. Apakah ini sebuah lelucon? Dari segi senioritas, Fu Anshan termasuk generasi kakek. Apa yang dipikirkan orang tua Lian? Pria parubaya itu menyalahkan dirinya sendiri, Yaner, maafkan aku. Ayah tidak ingin melakukan ini, tetapi ayah tidak punya pilihan. Sepertinya ada rahasia. Qin Fei Yang dan dua lainnya saling memandang dan diam-diam menatap pria paruh baya itu. Lian akhirnya pulih, menatap pria Parubaya itu dan bertanya, "Apakah Fu Anshan memaksamu?" "Ya." Pria Parubaya itu mengangguk dan berkata, "Beberapa waktu yang lalu, Fu Anshan tiba-tiba datang ke rumah kami dan berkata bahwa dia ingin menikahimu. Ibumu dan aku sangat marah saat itu. Dia pikir dia siapa? Kenapa harus dia menikahi kamu?" Tetapi, pada saat ini, pria Parubaya itu terdiam, wajahnya dipenuhi rasa sakit. "Ayah, jangan katakan lagi. Aku tahu, dia pasti mengancammu dan ibumu." Tidak ada yang bisa kami lakukan. Tanpa kakek, keluarga kami sudah menurun. Lian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi wajahnya sepucat kertas. Maaf, ini ketidakmampuan ayahku. Awalnya, ibumu dan aku tidak menyetujuinya meskipun kami dipukuli sampai mati, tapi para tetua di klan kami memilih untuk menyerahkanmu demi masa depan keluarga Li. Mereka bahkan mengancam jika ibumu dan aku terus melindungimu, mereka tidak hanya akan bergabung untuk menghapuskanku sebagai patriark, tapi mereka juga akan mengeluarkan kami dari keluarga. Yaner, keluarga ini dibangun sendirian oleh kakekmu. Ayah tidak bisa memberikannya begitu saja kepada mereka secara gratis. Bisakah kamu memaafkan ayahmu? Kata pria parubaya itu. Lian tertawa, putrimu bisa mengerti. Ayah, ayah tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri lagi. Terima kasih, pria parubaya itu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Lalu, kapan kamu akan kembali? Ibumu dan aku sama-sama berharap bisa bersenang-senang bersamamu sebelum kamu menikah. Lian merenung sejenak, dan berkata, setelah beberapa saat, putrimu tidak ingin melihat kelompok tetua tentara bayaran itu sekarang. Baiklah. Pria paruh baya itu tidak memaksanya, dan bayangan itu dengan cepat menghilang. Lian menyimpan kristal gambar itu dan menoleh ke arah Qin Fei Yang dan dua lainnya, dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, aku tidak menyangka setelah kakek meninggal, keluarga Liku akan menjadi sangat tak tertahankan, hingga benar-benar membiarkanku menikah dengan seorang orang tua. Jika kamu ingin tertawa, tertawalah. Qin Fei Yang dan Fatso saling memandang dengan senyum pahit di wajah mereka. Saat ini, mereka hanya memiliki simpati di hati mereka, bagaimana mereka bisa menertawakan Lian. Kalau begitu nikahi aku. Selama kamu menikah denganku, di benua terlupakan ini, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap keluarga Limu. Pemuda berpakaian ungu itu terkekeh. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, apakah kamu bercanda di saat seperti ini? Aku tidak bercanda. Aku akan menyukai apapun yang kamu sukai kata pemuda berpakaian ungu sambil bercanda. Semua yang aku suka. Qin Fei yang tertegun, dan berkata dengan wajah gelap, jangan bicara omong kosong, aku tidak ada hubungannya dengan Lian. Jika kamu tidak ada hubungannya dengan dia, mengapa kamu begitu mengkhawatirkannya? Kamu bahkan menyinggung Ni karena dia. Pemimpin suku Adamantin terkenal karena temperamennya yang berapi-api, dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Pemuda berpakaian ungu itu tertawa diam-diam. Qin -diam. Fei Yang memutar matanya dan berkata, apakah ini persahabatan antara sesama murid? Cih, berhentilah berpura-pura. Pemuda berpakaian ungu itu mengangkat jari tengahnya. Lian berkata, kalian pergilah, aku ingin menenangkan diri sendiri. Kalau begitu, berhati-hatilah. Kinfe yang menatapnya dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi bersama Fatso. Mata pemuda berpakaian ungu itu bersinar, dan dia dengan cepat mengejar keduanya. Setelah meninggalkan puncak pedang, Kinfe yang berhenti dan menoleh ke arah Fatso, dan berkata, aku khawatir Lian akan mengambil tindakan terlalu keras dan melakukan sesuatu yang bodoh. Kamu harus mengawasinya sebelum upacara suksesi. Fatso buru-buru berkata, tuan gemuk bahkan belum berurusan dengan orang tua Cusuan, bagaimana dia bisa punya waktu untuk merawatnya. Kinfei yang berkata tanpa daya, mari kita kesampingkan masalah Cusuan untuk saat ini. Jika Lian benar-benar melakukan sesuatu yang bodoh, Li He akan membunuhku. Li dia. Pemuda berpakaian ungu itu tertegun dan berkata dengan curiga, bukankah Li He sudah mati. Qin Fei Yang mengabaikannya dan menatap Fatso, jangan khawatir, setelah saya beristirahat selama beberapa hari, saya secara pribadi akan pergi ke keluarga Chu dan bertanya kepada orang tua Chu Baiklah kalau begitu. Fatso mengangguk. Qin Fei Yang tidak tinggal lebih lama lagi. Dia membuka pintu teleportasi dan masuk dengan langkah besar. Melihat ini, pemuda berpakaian ungu itu buru-buru mengikutinya. Danau hati yang tenang. Di balkon loteng. Qin Fei Yang menatap pemuda berpakaian ungu itu dengan marah dan berkata, mengapa kamu mengikutiku? Tahukah kamu di mana ini? Jika seseorang melihat Anda, Anda akan mendapat masalah. Pemuda berpakaian ungu memandang ke pulau itu dan berkata sambil tersenyum, tentu saja saya tahu tempat ini, Kam Hartley. Apa yang ingin kamu lakukan? Qin yang mengangkat alisnya. Pemuda berpakaian ungu berkata, saya hanya ingin tahu, ketika Anda berada di Laut Azure, bagaimana kultivasi Anda tiba-tiba menjadi Kaisar Tempur Bintang tiga. Itu benar. Orang ini adalah Muking. Namun, dia adalah mungkin setelah mengubah penampilannya, dan sekarang dia dipanggil Qin Daye. Jadi, karena ini, Kinfe yang tiba-tiba mengerti dan kemudian sudut mulutnya membentuk senyuman mengejek. "Omong-omong, ini mengingatkan saya pada apa yang Anda katakan kepada saya." Wajah mungkin menjadi gelap. Hal yang dia khawatirkan memang akan terjadi saat itu. Bukankah kamu memberitahuku betapa menakjubkan dan hebatnya orang-orang itu? Pada akhirnya, ketika mereka melihatku, mengapa mereka lari tanpa pamit? Apakah ini murid elit keluargamu, Anda? Kin Fei yang mencibir, "Lanjutkan, aku mendengarkan. Moking juga berkulit tebal dan tidak peduli sama sekali. Apakah menurutmu aku akan mengatakannya hanya karena kamu menginginkanku?" Kin Fei yang dengan jijik berbalik dan memasuki loteng, "Moking berkata, 'Jika Anda tidak mengatakannya, maka saya akan melakukannya. Saya telah memikirkan sebuah pertanyaan: ketika kita pertama kali memasuki menara utama, itu untuk api astral surgawi. Sekarang kita telah memperoleh api astral surgawi, kenapa kamu masih tinggal di menara utama?'" Murid Qin Fei yang mengecil, dia menoleh untuk melihat Muking dan tiba-tiba berteriak, "Wang Yuer, ada yang ingin kubicarakan denganmu, kemarilah." "Kamu menang." Wajah Muking berubah dan dia segera membuka portal. "Jika aku tidak takut dengan kekuatan keluargamu, aku pasti sudah melumpuhkanmu." Qin Fei yang mendengus dari hidungnya. Tubuh Muking menegang dan dia mencibir, "Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Mari kita lihat siapa yang pada akhirnya akan melumpuhkan siapa." Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke portal tanpa menoleh ke belakang. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. 1074. Apa masalahnya? Suara mendesing. Wang Yuer terbang dan mendarat di halaman, memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang memandangnya dengan kaget. Dia mengira dengan karakter Wang Yuer, dia tidak akan datang, tapi ternyata dia datang. Ini aneh. Ada apa? Katakan padaku. Wang Yuer mendesak dengan tidak sabar. Qin Fei Yang mendapat ide dan bertanya, bukankah terakhir kali kamu mengatakan di King Hai bahwa kamu akan meminta kakek dan orang tuamu untuk memutuskan pertunangan? Wajah Wang Yue menegang. Dia memanggilnya hanya untuk ini. Bajingan. Apakah dia sangat membencinya? Dia sudah tidak sabar untuk memutuskan pertunangannya. Aku sudah bilang pada mereka, tapi mereka tidak mau. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Temui mereka kalau bisa. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Wang Yuer berkata dengan dingin, lalu berbalik dan terbang kembali ke loteng. Wajahnya lebih dingin dari nada suaranya. Kenapa kamu marah? Tidakkah kalian semua ingin memutuskan pertunangan? Qin Fei Yang memandangnya dengan bingung. Pikiran wanita ini memang lebih dalam dari dasar laut. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan memasuki ruangan. Hari berikutnya, berita bahwa Qin Fei Yang masih hidup telah menyebar ke seluruh kota dan suku besar dan kecil. Demikian pula, Berita tentang Nisaoyong yang dianiaya juga menyebar dengan cepat di suku Adamantin. Di aula tertentu, seorang pria kekar berbaju hitam membanting tangannya ke meja dan berkata dengan marah, "Bajingan, dia bahkan berani memprovokasi murid pribadi kepala menara. Apakah dia lelah hidup? Suamiku, kamu tidak bisa menyalahkan Saoyong untuk ini. soyong menyukai Lian, meskipun perbuatannya salah, dia tidak memprovokasi leluhurmu. Mengapa dia memperlakukan soyong seperti ini di depan umum? Seorang wanita Parubaya di sebelahnya berkata dengan tidak senang. Wanita ini mengenakan pakaian mewah dan rambut panjangnya diikat. Dia masih menawan. Ketua, nyonya benar. Leluhurmu menindas Saoyong di depan umum, yang berarti dia sama sekali tidak menganggap serius suku Adamantin kita. Seorang pemuda di bawah berkata. Orang ini kurus dan mengenakan jubah putih pas badan. Dia tampak berusia 30-an dan memegang seruling diok di tangannya. Dia tampak agak terpelajar. Dia adalah imam besar suku Fajra. Kepala suku Adamantin berkata, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Dia adalah murid kepala pagoda guru. Wanita berpakaian ungu itu berkata, bahkan jika dia adalah murid kepala guru pagoda, dia tetap harus bersikap masuk akal. Benar, dalam situasi seperti itu, kamu bisa saja meminta Saoyong untuk meminta maaf. Kenapa kamu harus melakukan itu? Dia bahkan melumpuhkan laut Ki Saoyong. Dia hanya memanfaatkan posisinya untuk menindas orang lain. Kata Imam Besar. Keduanya bergema satu sama lain, benar-benar membangkitkan kemarahan di hati kepala suku Fajra. Dia mengangguk dan berkata, Baiklah, Aku akan pergi mencari ketua master menara untuk berdiskusi dengannya. Setelah kepala suku Adamantin pergi, imam besar menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kemarahan kepala suku kami benar-benar berapi-api. Jika dia tidak melakukan itu, apakah kita punya kesempatan? Wanita berpakaian ungu itu tersenyum dan meringkuk dalam pelukan imam besar. Itu benar, selagi dia berada di pagoda utama, ayo kita bersenang-senang. Imam besar mengangkat wanita berpakaian ungu dan berjalan menuju tempat tidur dengan senyum cabul di wajahnya. Sao Yong sedang dalam masalah, dan kamu masih punya mood untuk memikirkan hal ini. Wanita berpakaian ungu itu memandangnya dengan ketidakpuasan. Tidakkah ada yang mengkhawatirkan hal ini? Mengapa kita terburu-buru? Imam besar melemparkan wanita berpakaian ungu itu ke tempat tidur dan dengan tidak sabar menerkamnya. Untuk sesaat. Di aula utama, pakaian beterbangan dan mengerang. Pagoda utama. Memadamkan. Seorang pemuda berpakaian ungu memegang kipas lipat muncul di atas Kam Hartley. Dia melihat ke pavilion tempat Qin Fei yang berada dan berkata dengan keras, "Leluhurmu, keluarlah sebentar!" Qin Fei yang sedang bermeditasi ketika dia mendengar suara itu. Dia membuka matanya dan keluar dari pavilion. Dia menatap pemuda berpakaian ungu dan tersenyum, "Saudara Gongsun, ada apa?" Gongsun Bei berkata, "Kepala Pagoda Guru ingin Anda pergi ke sana. Mengapa guru ingin saya pergi ke sana?" Qin Fei yang curiga, "Pemimpin suku Adamantin ada di sini. Setelah mendengar ini, aku tidak perlu memberitahumu." Kamu harusnya tahu. Gongsun Bei tersenyum. Pemimpin suku adamantin. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, Saudara Gongsun Bei, tidak bisakah saya pergi? Bagaimana menurutmu? Kata Gongsun Bei. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan terbang. Dia mendarat di samping Gongsun Bei dan berkata, Kalau begitu, ayo pergi. Gongsun Bei berkata, Kami akan terbang. Jembatan layang. Qin Fei Yang tercengang. Apakah tidak ada portal? Terbang di atas hanya membuang-buang waktu. Gongsun Bei memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berbicara dengan Anda. Berbicara tentang apa? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Mari kita bicara sambil berjalan. Gongsun Bei tersenyum dan terbang menuju halaman kepala Master Pagoda. Qin Fei Yang mengikuti di belakangnya dengan curiga. Namun setelah terbang lama, Gongsun Bei tidak berkata apa-apa. Dia diam-diam terbang ke depan. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, saudara Gongsun Bei, jika ada yang ingin anda katakan, katakan saja, jangan takut. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya bukan hanya murid kepala pagoda, tetapi juga kepala kuil dari kuil oracle. Apa yang perlu ditakutkan? Terus anda. Qin Fei yang memandangnya dengan bingung. Gongsun Bei berkata, apakah terjadi sesuatu saat kamu memasuki Hai? Bagaimana kamu ingin aku menjawabnya? Qin Fei yang tersenyum pahit dan berkata, bagaimanapun, banyak hal telah terjadi. Gongsun Bei berkata, "Lalu, apakah ada sesuatu tentang kepala master pagoda?" "Hmm," murid Qin Fei yang menyusut saat dia melihat Gongsun Bei dengan heran, "Mengapa ini terdengar aneh?" Gongsun Bei menoleh dan melihat ekspresi Qin Fei yang matanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Lalu, dia menoleh ke belakang dan tersenyum, "Sebenarnya aku adalah orang yang sama denganmu. Apa maksudmu?" Qin Fei yang bahkan lebih terkejut lagi, namun Gongsun Bei tidak menjelaskannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, di masa depan, tidak peduli apa yang terjadi atau siapa yang kamu temui, kamu harus berhati-hati. Jantung Qin Fei yang berdetak kencang. Apa yang diisyaratkan orang ini? Gongsun Bei masih belum memberikan penjelasan apapun. Dia berkata, ada yang ingin kutanyakan padamu. Tahukah kamu kemana orang tuamu pergi? Pada hari Anda kembali dari Kinghai, saya pergi mencari mereka dan menemukan bahwa mereka sudah pergi. Aku tidak tahu. Orang tuaku adalah sepasang burung bangau liar. Mereka tidak pernah memberitahuku kemana mereka pergi, dan mereka tidak akan tinggal di tempat yang sama terlalu lama. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu menghubungi mereka? Gongsun Bei bertanya. Qin Fei yang tersenyum pahit dan berkata, saya tidak takut saudara Gongsun menertawakan saya, tetapi saya tidak membuat kontrak dengan mereka. Mengapa? Kamu adalah keluarga mereka. Gongsun Bei terkejut. Iya, keluarga. Tapi mereka selalu bilang bahwa mereka tidak menginginkan anak yang tidak berguna sepertiku. Mereka juga bilang kalau aku tidak boleh menyebut mereka di luar, dan aku tidak boleh meminta bantuan mereka. Jika aku menemui masalah. Saya bahkan curiga bahwa saya bukan anak kandung mereka. Qin Fei yang berkata tanpa daya. Kamu terlalu banyak berpikir. Mereka seharusnya melakukan ini agar kamu tumbuh mandiri. Bagaimanapun, sebagian besar anak-anak saat ini tumbuh di bawah asuhan orang tua mereka. Sulit menjadi masalah besar jika kamu manja. Kata Gongsun Bei. Apakah begitu? Kin Fei Yang menunjukkan ekspresi ragu. Apakah itu masalahnya atau tidak? Kamu akan tahu kapan kamu bertanya kepada mereka di masa depan. Gongsun Bei tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku iri pada orang tuamu. Iri pada mereka karena apa? Kin Fei Yang bertanya. Tidak ada yang bisa menahan mereka. Mereka bisa pergi kemanapun mereka mau, mudah dan tanpa beban. Gongsun Bei tersenyum dengan sedikit kerinduan di matanya. Kin Fei Yang berkata, saudara Gongsun Bei juga bisa melakukannya. Aku. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Beberapa orang, beberapa hal, begitu mereka mengambil langkah pertama, sulit untuk melepaskan diri. Faktanya, lebih baik menjalani hidup sederhana. Beberapa orang, beberapa hal. Qin Fei yang terdiam. Apa yang diisyaratkan oleh Gongsun Bei? Rahasia apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya? Gongsun Bei selalu memberinya kesan bahwa dia adalah orang yang kuat, pintar, dan cakap. Tapi sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sisi lain dari Gongsun Bei selain hal-hal yang terlihat di permukaan. Melankolis, menginginkan. Qin Fei yang berkata, Saudara Gongsun Bei, saya memiliki pertanyaan yang selalu ingin saya tanyakan kepada Anda, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus menanyakannya. Kita semua berada di pihak yang sama. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tanya saja. Kata Gongsun Bei. Kamu juga murid guru, tapi kenapa aku tidak pernah mendengar kamu memanggilnya guru? Kamu selalu memanggilnya Tuan. Qin Fei yang bertanya-tanya. Bukankah aku sudah menyelesaikan masa magangku? Jika aku masih memanggilnya guru, orang lain akan bergosip di belakang punggungnya. Gongsun Bei tersenyum. Apakah begitu? Qin Fei yang ragu. Meskipun Gongsun Bei telah menyelesaikan masa magangnya, dia masih menjadi murid dari Ketua Master Menara. Selain itu, dengan kekuatan dan status Gongsun Bei di Menara Utama, siapa yang berani bergosip di belakang punggungnya? Namun Gongsun Bei tidak melanjutkan pembahasan topik ini. Dia tersenyum dan berkata, ceritakan padaku apa yang terjadi di King Hai. Aku sangat tertarik. Oke. Okay. Qin Fei yang mengangguk dan memberitahunya satu persatu. Tapi apa yang dia katakan adalah apa yang juga diketahui oleh Tuan Muda Hao dan Wang Yuer. Adapun hal lainnya, dia memilih untuk menyembunyikannya. Tanpa disadari. Halaman kepala menara utama mulai terlihat. Gong Sun Bei melihat ke halaman dari jauh dan berkata sambil tersenyum, mendengarkan apa yang kamu katakan, perjalanan ke King ini cukup mengasyikkan. Tapi kamu harus menyembunyikan banyak hal. Mata Qin Fei yang bergetar. Jangan khawatir, ini urusan pribadimu. Aku tidak akan ikut campur. Tetapi kamu harus ingat bahwa ada beberapa hal yang harus kamu ingat untuk tidak dibicarakan. Perutmu pasti membusuk. Gongsun Bei berhenti dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Senyuman di wajahnya menghilang, dan dia terlihat sangat serius. Mata Qin Fei Yang menyipit. Dia mengangguk dan berkata, "Di mengerti. Kalau begitu, ayo pergi." Gongsun Bei tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia mendarat di depan halaman bersama Qin Fei Yang dan berkata dengan hormat, "Tuanku, saya telah membawa leluhurmu." Salam, Tuan. Qin Fei Yang juga membungkuk. Ketua Menara Master sedang duduk di pavilion. Ada teko teh dan dua cangkir teh di atas meja batu. Di seberang ketua menara, guru duduk seorang pria kekar. Itu adalah kepala suku Adamantin. Masuk. Kepala pagoda master berkata sambil tersenyum sambil menatap Qin Fei Yang. Ya. 1075. Setelah memasuki pavilion, Gongsun Bei berdiri dengan hormat di belakang kepala master pagoda dan tetap diam. Qin Fei Yang berdiri di depan kepala pagoda guru dan membungkuk, bolehkah saya bertanya mengapa guru memanggil murid ini ke sini? Kepala pagoda master menunjuk ke arah pemimpin suku Adamantin dan tersenyum, ini adalah pemimpin suku Adamantin. Qin Fei Yang berpura-pura terkejut dan menatap pemimpin suku Adamantin. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, salam, senior. N. Pemimpin suku Adamantin mengangguk tanpa ekspresi. Dia sepertinya sangat tidak puas dengan Qin Fei Yang. Seperti pepatah. Seperti ayah seperti anak. Nisaoyong adalah binatang buas berpakaian manusia. Agaknya pemimpin suku Adamantin ini juga bukan orang baik. Qin Fei yang terlalu malas untuk memperhatikan orang seperti itu, dia menoleh dan menatap kepala pagoda dengan curiga. Ketua Master Pagoda berkata, kali ini pemimpin suku Adamantin datang untuk Nisaoyong. Ekspresi Qin Fei yang sedikit berubah. Dia buru-buru berkata, Guru, mohon dengarkan penjelasan murid ini. Jangan gugup. Saya sudah meminta Gongsun Bei untuk menyelidikinya, jadi saya tahu situasi umumnya. Meskipun masalah ini adalah kesalahan Ni kamu tidak boleh mempermalukannya di depan umum. Jadi, saya harap Anda bisa meminta maaf kepada pemimpin suku Adamantin dan membiarkan masalah ini diselesaikan. Kepala Pagoda Master tersenyum. Meminta maaf. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ketua Master Pagoda berkata, kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata gurumu. Murid ini tidak berani. Qin Fei Yang buru-buru menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke pemimpin suku Adamantin dan hendak berbicara. Tapi saat ini, Pemimpin suku adamantin dengan dingin mendengus, meminta maaf sudah membuatmu pergi dengan mudah. Mendengar ini, Gongsun Bei, yang berdiri di belakang ketua pagoda, mengangkat alisnya sedikit. Dia tampak sedikit tidak nyaman. Qin Fei yang juga tidak senang. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf semata-mata karena perintah kepala master pagoda. Dia tidak menyangka pemimpin suku adamantin akan memanfaatkannya. Dia dengan tegas menarik kembali kata-kata di ujung lidahnya dan menoleh ke kepala guru pagoda. Guru, murid ini tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya harus meminta maaf kepadanya? Wajah pemimpin suku Adamantin dipenuhi amarah. Kepala Menara Master mengerutkan kening. Mata Gongsun Bei berbinar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan, leluhurmu melakukan ini untuk melindungi reputasi menara utama kita. Apa maksudmu? Kepala Pagoda Guru bertanya. Pikirkanlah, jika leluhurmu tidak maju untuk memberi pelajaran pada Nisao Yong, maka begitu masalah ini menyebar, orang-orang pasti akan mengkritik kita. Mereka akan mengatakan bahwa Pagoda Utama kita bias terhadap junior dari suku super. Dengan cara ini, posisi pagoda utama di hati masyarakat pasti akan rusak. Oleh karena itu, bawahan ini percaya bahwa yang seharusnya meminta maaf bukanlah leluhurmu, melainkan pemimpin suku Adamantin. Karena dia mengajar anak yang baik. Kata Gongsun Bei. Gongsun Bei, apa maksudmu? Apakah kamu melindunginya? Kepala suku Adamantin memelototi Gongsun Bei. Salah. Menara utama adalah tempat yang memberikan perhatian khusus pada keadilan dan keadilan. Sebagai ketua aula Oracle, saya hanya berbicara berdasarkan fakta dan tidak akan memihak siapapun. Gongsun Bei mengangkat kepalanya dan memandang ke arah kepala suku Adamantin. Kepala suku Adamantin mengepalkan tangannya dan buru-buru menatap kepala Pagoda Master, berkata, "Tuan." Ketua Pagoda Utama mengulurkan tangannya dan berkata, "Sudah cukup. Apa yang dikatakan Gongsun Bei sangat masuk akal. Pagoda Utama adalah tempat suci. Kita tidak bisa melanggar peraturan di sini karena ada anak manja." Ini. Kepala suku Adamantin tidak tahu harus berbuat apa. Ketua Pagoda Master mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya sambil menghela napas, "Jangan ditahan-tahan. Jika aku benar-benar membuat leluhurmu meminta maaf padamu, itu hanya akan membuat putramu semakin sombong. Di masa depan, segalanya akan menjadi lebih sombong. Lepas kendali. Pagoda utamaku tidak menerima orang seperti itu." Kalimat terakhir bisa dikatakan memiliki makna yang mendalam. "Ya, ya, ya." Mata kepala suku Adamantin bergetar saat dia buru-buru menyetujuinya. Sebagai kepala suku super, bagaimana mungkin dia tidak memahami arti kata-kata tersebut? Jika Nisao Yong tidak menahan diri, kemungkinan besar dia akan diusir dari pagoda utama. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh suku super manapun. Karena begitu seorang anggota suatu suku diusir dari pagoda utama, reputasinya tidak hanya akan rusak, tetapi statusnya juga akan turun. Yang terpenting, Ketua Master Pagoda marah. Ketua Master Pagoda adalah penguasa benua yang terlupakan. Jika dia marah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Melihat kepala suku Adamantin begitu bijaksana, kepala pagoda tersenyum dan berkata, disiplinkan dia dengan baik. Kalau tidak, cepat atau lambat, dia akan menimbulkan bencana besar. Ya. Kepala suku Adamantin mengangguk dan berdiri, saya terlalu ceroboh kali ini. Saya harap Tuan bisa memaafkan saya. Itu bisa dimengerti. Kepala pagoda master tersenyum. Kalau begitu aku pamit dulu. Kepala suku Adamantin menghela nafas lega dan menangkupkan tangannya. Bagus. Kepala pagoda master mengangguk. Qin Yang memandang kepala suku Adamantin dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu sudah ingin pergi. Kamu masih belum meminta maaf padaku, Anda. Kepala suku Adamantin hampir meledak amarahnya. Namun, ketika dia melihat bongsun bei dan ketua kepala pagoda, dia segera menahan amarahnya dan menangkupkan tangannya sambil berkata, "Maafkan aku. Ini salahku karena tidak mengajari kunak dengan benar dan membuatmu kesulitan. Mohon maafkan aku, Fei yang terkekeh, lebih tepatnya seperti itu. Hati-hati, aku tidak akan mengantarmu keluar." Kepala suku Adamantin dengan murah meliriknya, membuka portal, dan masuk dengan perut penuh amarah. Dia awalnya ingin menyelesaikan masalah dengan Qin Fei Yang, tetapi pada akhirnya, dia harus meminta maaf kepada Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Perjalanan ini sungguh membuat frustrasi. Ketika portal menghilang, Qin Fei Yang memandang kepala Master Pagoda dan mengeluh, Guru, mengapa Anda repot-repot dengan orang seperti itu? Aku juga tidak ingin mengganggunya, tapi baik atau buruk, dia adalah kepala suku Adamantin. Aku harus memberinya wajah, kan? Tapi aku tidak menyangka dia akan mengucapkan kata-kata seperti itu saat kamu meminta maaf. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghargai diri sendiri. Kepala pagoda master menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gong Sun Bei dengan dingin mendengus, orang-orang ini memang seperti itu. Tunjukkan wajah pada mereka dan mereka menganggap mereka hebat. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Kepala pagoda master terkekeh dan memandang Qin Fei Yang, berkata, tetapi ingatlah untuk menahan diri di masa depan. Jika tidak, orang akan mengatakan bahwa saya memihak Anda. Murid akan mengingatnya. Jawab Qin Fei Yang. Baiklah, kamu bisa kembali. Kepala pagoda master melambaikan tangannya. Murid akan pergi. Fei yang membungkuk dan memberi hormat, lalu berbalik dan pergi. Setelah menyaksikan kinfe yang pergi, kepala pagoda bertanya tanpa menoleh, apakah Anda bertanya di mana orang tuanya sekarang? Ya, kamu tidak tahu di mana mereka berada. Gongsun Bei menjelaskan secara singkat situasi saat itu. Sebenarnya ada orang tua seperti itu di dunia ini. Memang ada banyak hal yang aneh. Baiklah, kesampingkan masalah ini dulu. Sekarang, bantu aku melakukan hal lain. Singkirkan mata-mata yang ditempatkan suku lain di pagoda utamaku. Nada bicara kepala pagoda master dipenuhi dengan niat membunuh. Hmm. Gongsun Bei terkejut. Kepala pagoda master berkata, apakah menurut anda melakukan hal ini akan menyebabkan suku-suku lain merasa tidak puas? Tidak mungkin, mereka pasti tidak puas. Kata Gongsun Bei. Saya ingin mereka tidak puas, dan saya ingin mereka takut. Aku ingin mereka tahu kalau aku biasanya tidak peduli, bukan karena aku bodoh, tapi karena aku terlalu malas untuk peduli. Kata kepala pagoda master. Murid Gongsun Bei menyusut. Dia mengangguk dan berkata, "Dimengerti. Saya akan segera melakukannya." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Kepala pagoda master juga berdiri dan mengeluarkan kuas, tinta, dan kertas. Astaga. Saat kuas bergerak seperti naga, kata "Bunuh" tiba-tiba muncul. Dia melihat kata "Bunuh" dengan tatapan setajam pisau. Jika kamu berpikir bahwa sikap diamku adalah modal bagimu untuk menjadi lebih agresif, maka kamu salah besar. Hanya ada satu penguasa di benua yang terlupakan, dan itu adalah aku. Mereka yang berani melawanku, bunuh. Dia bergumam dan melambaikan tangannya. Kertas bertuliskan, bunuh, langsung berubah menjadi debu. Kembali ke Qin Fei Yang. Setelah kembali ke danau menenangkan, dia duduk di samping meja teh dan terus memikirkan apa yang dikatakan Gongsun Bei. Dia merasa Gongsun Bei sepertinya mengetahui sesuatu. Namun, karena suatu alasan, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang, jadi dia menggunakan metode ini untuk memberi isyarat padanya. Orang seperti apakah kamu? Qin Fei Yang mengusap kepalanya, bangkit, dan berjalan ke balkon di lantai dua. Dia melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Berdengung. Tiba-tiba, image kristal di tangannya berdering. Setelah mengeluarkannya, bayangan Yan Wei muncul. Apa yang salah? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Yan Wei berkata dengan suara yang dalam, Fu Anshan memang seekor rubah tua. Hmm. Qin Fei yang terkejut. Yan Wei berkata, kamu tidak tahu. Dia tidak menghancurkan video itu sama sekali. Apa? Qin Fei yang terkejut. Yan Wei berkata, sebelum berangkat ke Gunung Angin Hitam, dia mengirimkan video itu ke orang kepercayaan lainnya. Lalu kenapa dia masih melakukan begitu banyak trik di Black Wind Mountain? Qin Fei yang mengerutkan kening. Aku bertanya padanya. Dia berkata jika dia tidak bertindak seperti ini, apakah kepala suku Divine Piton dan Imam Besar akan mempercayainya? Dia juga ingin membuat pertunjukan ini lebih realistis, jadi dia menyembunyikannya dari saya saat itu. Kata Yan Wei. Luar biasa. Saya benar-benar meremehkannya. Qin Fei yang tercengang. Fu Anshan mampu mencapai ketinggian ini bukan karena kebetulan atau keberuntungan. Dia sangat pintar. Namun, sekeras apapun Fu Anshan berusaha, itu sia-sia. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum, apakah dia berpuas diri sekarang? Tentu saja. Dia juga mengatakan bahwa dibandingkan dengan dia, kepala suku Divine Piton adalah perbedaan antara idiot dan jenius. Yan Wei mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu biarkan dia bahagia dulu. Semakin bahagia dia sekarang, semakin keras dia menangis di masa depan. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, apakah ada hal lain? Yan Wei berkata, tidak, aku hanya ingin memberitahumu tentang ini. Qin Fe yang berpikir sejenak dan bertanya, "Apakah dia pergi untuk mengancam kepala suku Divine Piton sekarang?" Beraninya dia sekarang! Dia juga khawatir kalau kepala suku Divine Piton akan melakukan sesuatu yang nekat, tapi setelah dia menjadi wakil Master Pavilion, dia pasti akan terus mengancamnya. Kata Yan Wei, "Oke, okay, awasi dia! Kalau ada apa-apa, segera lapor padaku." Kata Qin Fe yang "Oke, okay. jawab Yan Wei!" Qin Fe yang mematikan image kristal, merenung sejenak, dan mengirim pesan ke Fatso. Ketika bayangan Fatso muncul, Qin Fei Yang bertanya, apakah Li Yan sudah tenang? Bagaimana dia bisa tenang begitu cepat setelah menghadapi banyak hal berturut-turut? Fatso menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu harus mengawasinya. Di mana suku Chusuan? Qin Fei Yang bertanya. Apakah kita akan berangkat sekarang? Fatso terkejut. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Fatso berkata, saat kamu melihat orang tuanya, kamu harus lebih sopan. Bagaimanapun, mereka adalah calon ibu mertua Tuan Gemuk. Mereka bahkan belum mulai berkencan. Ibu mertua, ayah mertua. Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata dengan tidak sabar, katakan padaku secepatnya. Fatso berkata, saya mendengar dari Cusuan bahwa sukunya berada di luar Kota Awan Putih. Tetapi Tuan Gendut belum pernah ke sana, jadi dia tidak tahu lokasi pastinya. Dia juga tidak tahu koordinat Kota Awan Putih. Pergilah dan bertanya-tanya. Oke. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar, berpikir sejenak, dan naik ke udara. Saat ini, Tuan Muda Hao kembali dari luar. Dia memandang Kin Fei yang dan bertanya dengan curiga, "Mau kemana?" Mata Kin Fei yang berbinar dan berkata, "Kamu kembali tepat pada waktunya. Tahukah kamu koordinat Kota Awan Putih?" Kota Awan Putih, Tuan Muda Hao tercengang. Dia merenung sejenak dan bertanya, "Apakah ada tempat bernama Kota Awan Putih di Kerajaan Ilahi Pusat? Kenapa aku cukup bodoh untuk bertanya padamu?" Kin Fei yang menamparkan keningnya dengan keras, wajahnya penuh amarah. "Orang ini belum pernah meninggalkan kota ilahi sebelumnya. Bagaimana dia bisa tahu tentang kota Awan Putih?" Suara mendesing. Dia bergerak dan terbang menuju halaman Wang Yuer. Tunggu aku, kenapa kamu bertanya tentang koordinat kota awan putih? Apakah ada hal menarik yang sedang terjadi? 1076. Jika kamu ingin bersenang-senang, kamu harus pergi ke rumah Long Feng. Percuma mengikutiku. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Tuan muda Hao terkekeh. Saya tidak percaya Anda akan pergi ke kota awan putih tanpa alasan. Qin Fei Yang tidak berdaya. Astaga. Dia mendarat di halaman Wang Yuer dan tersenyum. Wang Yuer, bisakah kamu keluar sebentar? Apa yang kamu inginkan? Teriakan marah Wang Yuer datang dari Paviliun. Itu. Qin Fei yang tersenyum malu dan berkata, ada yang ingin ku bicarakan denganmu kali ini. Bam. Pintu didobrak hingga terbuka, dan Wang Yuer keluar dengan marah. Dia menatap Qin Fei yang dan berkata, sebaiknya ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku. Tuan Hao melirik Wang Yuer dan berbisik kepada Qin Fei yang, lihat kemarahannya. Apakah kamu menyinggung perasaannya lagi? Qin Fei Yang menyentuh hidungnya dan tersenyum pada Wang Yuer. Saya ingin mengetahui koordinat kota awan putih. Kota awan putih. Wang Yuer mengangkat alisnya dan mengangguk. Aku tahu di mana kota awan putih, tapi kenapa kamu pergi ke sana? Tuan muda Hao terkekeh, untuk bertemu dengan kekasih lama. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Ini benar-benar ingin menimbulkan masalah. Seperti yang diharapkan. Mendengar kata-kata Tuan Muda Hao, Wang Yuer sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau dia ingin memotong Qin Fei Yang menjadi beberapa bagian. Tidak peduli apa, dia punya tunangan sekarang. Bagaimana dia bisa berkencan dengan kekasih lamanya? Hal terburuknya adalah dia datang untuk menanyakan koordinatnya, yang merupakan nama tunangannya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Qin Fei Yang melihat situasinya buruk dan segera menghiburnya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku hanya pergi ke sana untuk melakukan sesuatu. Saya tidak berbicara omong kosong. Tuan Muda Hao mengangkat bahu, tapi ada senyum sinis di matanya. Kamu belum selesai. Pembuluh darah Qin Fei Yang menyembul. Bukankah ini cukup kacau? Wang Yuer mengertakkan gigi dan mengangguk. Baiklah, aku akan memberitahumu koordinat kota awan putih, tapi kamu harus mengajakku. Aku ingin melihat betapa cantiknya kekasih lamamu yang sangat kamu terobsesi ini. Qin Fei Yang mengusap keningnya, tampak tertekan. Kakakmu, jangan bilang kamu masih belum tahu. Aku sudah jatuh cinta padamu. Melihat ekspresi Qin Fei Yang, Tuan Mudahau menghela nafas dalam hati dan merasa sangat tidak berdaya. Sebenarnya, dia sengaja memprovokasi Wang Yuer untuk membuat Wang Yuer cemburu dan kemudian secara tidak sengaja mengungkapkan kepeduliannya terhadap Qin Fei Yang. Jelas sekali. Dia telah mencapai tujuannya. Wang Yuer sangat cemburu sekarang. Namun, yang membuatnya pusing adalah Qin Fei yang tidak menyadarinya meskipun Wang Yuer telah membuatnya begitu jelas. Eknya mengkhawatirkan. Berdengung. Wang Yuer melambaikan tangannya dan membuka portal. Dia berkata dengan dingin, cepatlah jika kamu ingin pergi. Jangan buang waktu. Qin Fei Yang memelototi Tuan Muda Hao dan menghela nafas tanpa daya. Dia tidak punya pilihan selain masuk. Wang Yuer dan Tuan Muda Hao segera mengikutinya. Kota Awan Putih. Itu adalah kota yang tidak terlalu kecil atau terlalu kecil. Bangunan-bangunan itu terletak dengan indah. Tembok kota kuno itu seperti ular piton raksasa yang mengelilingi kota, memancarkan aura dingin. Di luar kota. Di jalan lebar, dua pria dan seorang wanita berjalan berdampingan. Mereka bertiga tampak seperti sahabat, tetapi tidak ada satupun yang berbicara. Suasananya sangat tidak bersahabat. Itu adalah Qin Fei Yang dan dua lainnya. Namun, mereka semua mengubah penampilan dan menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Karena kota awan putih tidak jauh dari kota King Hai dan ketiganya memiliki identitas yang luar biasa, mereka akan mudah dikenali dan pasti akan menimbulkan keributan. Qin Fei Yang menyamar sebagai pemuda berotot. Dia melirik Wang Yuer, yang wajahnya sedingin es, dan merasakan sakit yang berdenyut di kepalanya. Yah, aku ingin menjelaskannya, setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya memutuskan untuk memberitahu Wang Yuer tujuan perjalanannya ke kota awan putih kali ini untuk mencegah kesalahpahaman semakin parah. Siapa aku bagimu? Apakah Anda perlu menjelaskannya kepada saya? Namun, sebelum Qin Fei Yang dapat berbicara, Wang Yuer berkata dengan dingin. Baiklah, aku terlalu malas untuk membuang-buang nafasku. Qin Fei Yang juga marah. Mengapa wanita ini begitu tidak masuk akal? Mendesah. Melihat mereka berdua berdebat, Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya kali ini dia membantu mereka karena kebaikan. Setelah beberapa saat, mereka bertiga sampai di gerbang kota. Di depan gerbang kota, ada empat penjaga yang berjaga. Tingkat budidaya mereka berada di antara leluhur pertempuran bintang satu dan bintang dua. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saudaraku, bolehkah aku tahu cara pergi ke keluarga Chu? Keluarga Chu. Mereka berempat saling memandang dengan bingung. Salah satu dari mereka bertanya, keluarga Chu yang mana? Qin Fei yang terkejut dan bertanya dengan curiga, apakah ada banyak keluarga Chu di kota Awan Putih? Penjaga itu tersenyum. Saudaraku, ini pertama kalinya kamu berada di kota Awan Putih, kan? Qin Fei yang mengangguk. Tidak heran kamu tidak tahu. Ada total dua keluarga Chu di kota Awan Putih. Ada satu di dalam kota, yang merupakan keluarga kaya. Ada satu lagi di luar kota, yaitu suku yang disebut suku Spiral Surgawi. Kata penjaga itu. Jadi begitu, Kinfei yang menyadari dan berkata sambil tersenyum, saya ingin bertanya tentang suku Spiral Surgawi. Suku Spiral Surgawi berada di timur kota, yang jaraknya lebih dari 200 mil dari kota Awan Putih. Namun, maafkan saya jika bertanya, mengapa Anda pergi ke suku Spiral Surgawi? Penjaga itu bertanya. Kinfei yang berkata, ada beberapa hal yang perlu saya selesaikan. Penjaga itu mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Suku Spiral Surgawi bukanlah tempat yang bersahabat. Bukan tempat yang ramah. Kinfe yang terkejut dan bertanya, "Saudaraku, apa maksudmu?" Penjaga itu berkata dengan jijik, "Suku spiral surgawi adalah suku super di daerah kami. Mereka biasanya sombong, merasa benar sendiri, dan memandang rendah orang lain. Singkatnya, tidak ada yang menyukai mereka di kota awan putih. Tidak mungkin, Kinfe yang tertegun sejenak, dia tidak menyangka suku spiral surgawi memiliki reputasi yang buruk. Aku tidak berbohong padamu. Di kota awan putih, kami suku spiral surgawi terkenal sombong." Beberapa murid di suku tersebut sering menindas pria dan wanita di kota Awan Putih. Kata penjaga itu. Tuan Muda mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kota Awan Putih tidak memiliki penguasa kota? Tentu saja. Tapi Tuan Kota kita tidak berani ikut campur. Penjaga itu menghela nafas. Mengapa? Tuan Muda Hao curiga. Karena pemimpin suku spiral surgawi memiliki seorang putri bernama Cusuan. Dia memasuki menara utama dan merupakan murid menara utama. Seorang murid menara utama memiliki status bangsawan. Bagaimana penguasa kota kita berani menyinggung perasaannya? Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Hao sangat marah dan berkata, "Hanya karena seorang putri memasuki menara utama, mereka berani menjadi begitu sombong. Mereka tidak menghormati hukum-hukum. Adik kamu pasti bercanda. Hal-hal seperti hukum hanya ditujukan pada kita yang lemah. Bagi suku spiral surgawi, perkataan mereka adalah hukum." Penjaga itu mencibir, "Tuan Muda Hao mengepalkan tangannya, matanya sangat suram." Qin Fei Yang melirik Tuan Muda Hao dan berkata dalam hati, apakah kamu marah? Ini adalah cara dunia, meskipun benua terlupakan berada di bawah kendali ayahmu, langitnya tinggi dan kaisarnya jauh. Siapa yang benar-benar mau mendengarkannya? Mendesah. Tuan Muda Hao menghela nafas dalam-dalam. Semakin dia terlibat dengan dunia ini, semakin dia merasa bahwa dunia ini aneh. Itu benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Qin Fei Yang memandang keempat pengawal itu dan dengan tenang bertanya, kalau begitu, empat kakak laki-laki, apakah Anda mengenal Cusuan? Apa pendapat Anda tentang dia sebagai pribadi? Salah satu penjaga berkata, kami semua lahir di kota awan putih. Tentu saja, kami akrab dengan cusuan. Adapun dia. Enyahlah. Tiba-tiba. Sebuah teriakan keras menginterupsi kata-kata penjaga itu. Qin Fei Yang dan dua lainnya berbalik dan melihat seorang pemuda berpakaian ungu berusia 18 atau 19 tahun mengendarai seekor harimau emas raksasa di jalan utama di kejauhan. Dia bergegas menuju mereka. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi arogan yang tak tertahankan. Di belakang pemuda berpakaian ungu itu ada sekelompok pria kekar berjubah ketat. Mereka juga menunggangi harimau hitam raksasa. Mereka tampak garang dan agresif. Oh tidak, mereka di sini lagi. Ekspresi keempat penjaga berubah. Qin Fei Yang memandang keempat penjaga dan mengerutkan kening. Siapa mereka? Pemuda berpakaian ungu itu bernama Chu Dia adalah putra pemimpin suku spiral surgawi. Orang ini sangat arogan karena faksi di belakangnya. Dia tidak menganggap serius siapapun. Dia bahkan berani memarahi tuan kota kita. Kata keempat penjaga itu. Kinfei yang mengangkat alisnya. Putra dari pemimpin suku Spiral Surgawi. Bukankah itu akan menjadikannya adik laki-laki Cusuan? Kalau begitu, dia akan menjadi saudara Ipar Fatso di masa depan. Ah! Tiba-tiba. Jeritan terdengar. Kinfei yang berbalik dan melihat seorang pejalan kaki yang tidak menghindar tepat waktu dan dikirim terbang oleh harimau emas raksasa di bawah Cuautian. Dia memuntahkan darah. Berhenti. Chu Aotian memandang orang yang lewat dan berteriak pada harimau emas raksasa di bawahnya. Mengaum. Harimau emas raksasa mengeluarkan suara gemuruh dan segera berhenti. Melihat ini, Qin Fei yang mengira Chu Aotian akan meminta maaf kepada orang yang lewat. Namun, apa yang tidak dia duga adalah Chu Aotian tidak meminta maaf. Sebaliknya, dia menatap orang yang lewat dan berteriak, beraninya kamu menghalangi jalanku. Mata orang yang lewat itu bergetar. Dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya dan buru-buru berlutut di tanah dan memohon, Tuan Muda Aotian, saya salah. Tolong selamatkan hidup saya. Apakah kamu pikir kamu bisa menyelesaikan ini hanya dengan, aku salah? Apakah kamu tidak tahu siapa Tuan Muda ini? Bunuh dia demi Tuan Muda ini. Chu Aotian tersenyum menghina. Saat dia mendengus, seorang pria kekar di belakangnya mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Pertempuran Ki menerobos udara dan menyapu dahi orang yang lewat. Dia mencoba membunuhnya. Qin Fei yang tercengang. Bukankah orang ini terlalu tidak masuk akal? Di saat berikutnya, cahaya dingin muncul di matanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di depan orang yang lewat. Dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Pertempuran Ki yang menembus udara hancur. Eh! Chu memandang Qin Fei Yang dengan heran. Sekelompok pria kekar di belakangnya juga menunjukkan keheranan di mata mereka. Beraninya dia keluar dan ikut campur dalam urusan mereka. Apakah dia bodoh? Keempat penjaga juga mengubah ekspresi mereka dan buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Tuan Muda Hao dan Wang Yue. Kalian berdua, cepat panggil temanmu kembali. Kalian tidak boleh menyinggung perasaan Chu Aotian. Dia akan membawakanmu bencana. Tidak mampu menyinggung perasaannya. Tuan Muda Hao dan Wang Yue saling memandang dengan ekspresi dingin. Apa itu Chu Aotian? Dia hanyalah orang yang tidak berguna dari suku kecil. Merekalah yang tidak mampu menyinggung perasaan. 1077. Qin Fei yang mengerutkan kening. Dia langsung merasa sangat muak dengan calon saudara Ipar Fatso. Melihat Qin Fei yang terdiam, Chu Altian berkata dengan marah, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Saya mendengarmu. Kata Qin Fei Yang. Kamu bisa saja berbicara, tapi menurutku kamu bisu. Sekarang beritahu saya, bagaimana Anda akan mengkompensasi kerugian saya. Chu Altian menatapnya dengan arogan. Kehilangan. Qin Fei Yang tercengang. Dia menunjuk orang yang lewat di belakangnya dan berkata, Saudaraku, kerugian apa yang kamu alami? Chu berkata, kamu menghentikan anak buahku untuk membunuhnya di depan semua orang dan membuatku kehilangan muka. Bukankah itu suatu kerugian? Eh, Qin Fei yang benar-benar terdiam. Orang ini bukan lagi sekedar playboy. Dia hanyalah tumor ganas. Semua orang melihatnya. Kaulah yang mengendarai tungganganmu dan melukai orang lain. Sekarang kamu ingin aku mengganti kerugianmu. Bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu? Kata Qin Fei Yang. Wajah Chu menjadi dingin. Seorang pria kekar di belakangnya berteriak, "Beraninya kamu, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada Tuan Muda Autian?" Fei yang berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak tahu siapa saya, tapi saya tahu bahwa kalian lebih buruk daripada binatang. Beraninya kamu, kamu terlalu lancang!" Tuan Muda Autian, tolong izinkan saya melumpuhkannya. Pria kekar itu sangat marah, matanya berkilat tajam. Chu Autian tersenyum mengejek dan mengangguk, "Oke, okay, lumpuhkan dia, tapi jangan bunuh dia." Aku ingin dia tetap hidup dan menyiksanya. Dipahami, pria kekar itu tersenyum sinis. Dia mengendarai harimau hitamnya dan berjalan menuju Qin Fe Yang selangkah demi selangkah. Ini sudah berakhir, anak itu sudah mati. Ya, tidak ada orang yang berani melawan Chu Altian akan hidup untuk melihat matahari besok. Semakin banyak orang berkumpul, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Diskusi ini tidak hanya masuk ke telinga Kin Fe Yang, tetapi juga masuk ke telinga Chu Altian dan yang lainnya. Sekelompok orang tidak bisa menahan tawa bangga. Tapi di waktu yang sama, senyuman Qin Fei Yang bahkan lebih cerah dari senyum mereka. Dia memandang Chu Aotian dan berkata, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Lebih baik jika antek Anda tidak melakukan apapun. Tingkat kultivasi Chu Aotian sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Dia hanyalah kaisar tempur bintang satu. Sedangkan untuk kelompok pria besar, kekuatan mereka tidak buruk. Mereka semua adalah sekte perang bintang sembilan, tapi itu hanya terbatas di kota awan putih. Di matanya, mereka lebih rendah dari semut. Ayoyo, kamu bertingkah luar biasa sekarang. Kamu hampir membuat tuan muda ini takut sampai mati. Chu Tian menepuk dadanya dan berkata dengan senyum aneh dengan suara malu-malu. Haha. Pria kekar itu juga tertawa sembarangan. Tatapan Qin Fei yang menyapu sekelompok orang, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Aura Sein meraung, menekan semua orang yang hadir. Apa? Dia adalah seorang pertempuran Sein. Mata semua orang bergetar. Ini. Chu Altian juga tercengang. Sekelompok pria kekar juga tercengang. Beraninya suku kecil dan tidak penting menjadi begitu sombong. Siapa yang memberimu keberanian? Niat membunuhin Fei yang muncul. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di depan pria kekar yang sedang berjalan ke arahnya. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Retakan. Ah. Diiringi jeritan nyaring, kepala pria kekar itu remuk di tempat. Darah berceceran di langit. Wajah Chu langsung memucat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang sepertimu bisa hidup sampai hari ini. Qin Fei Yang maju selangkah lagi dan mendarat di tengah sekelompok pria kekar di belakang Chu Aotian. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Satu demi satu, pria kekar itu tewas secara tragis. Terlebih lagi, kepala mereka semua hancur, dan darah mereka mewarnai tanah menjadi merah. Dalam waktu kurang dari lima napas, semua pria kekar terbunuh. Qin Fei Yang berkedip dan mendarat di depan Chu Aotian. Dia melihat wajah Chu Aotian benar-benar pucat. Matanya dipenuhi ketakutan, seolah-olah dia sedang melihat setan. Dia sangat arogan. Namun, dia telah menindas mereka yang takut pada suku spiral surgawi. Sekarang, orang di depannya jelas tidak takut dengan suku spiral surgawi. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah menabrak tembok kali ini. Kinfe yang memandangnya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hidup ini sangat indah. Mengapa kamu tidak menghargainya? Saya. Long Aotian tergagap. Dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Aura menakjubkan sebelumnya telah lama menghilang. Dia seperti anjing yang putus asa. Semua orang mengira Kinfe yang akan membunuh Chu Aotian. terutama Tuan Muda Hao dan Wang Yue. Sehubungan dengan Fei yang mereka dapat dianggap memiliki pemahaman yang sangat baik tentang dia sekarang, yang paling dia benci adalah anak boros yang mengandalkan kekuatannya untuk menindas orang lain. Lebih-lebih lagi, Fei yang bahkan tidak menganggap serius keturunan langsung dari suku besar, apalagi Tuan Muda dari suku kecil. Nisa Oyong adalah contoh terbaik. Namun, hasilnya jauh melebihi ekspektasi mereka. Kinfe yang benar-benar menarik aura sucinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pergilah, saya harap pelajaran ini akan membuat Anda memahami sesuatu." Chu Ao Tian memandangnya dengan ngeri. Ia segera menunggangi harimau emas besar itu dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. "Tuan Muda Hao berjalan ke depan dan berkata dengan curiga, 'Saudaramu ada apa denganmu hari ini? Mengapa kamu melepaskan dia? Saya tidak bisa menahannya.'" Fei yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia harus melakukan ini demi kebahagiaan Fatso. Karena begitu dia membunuh Chu Altian, dia akan benar-benar berselisih dengan keluarga Chu. Pada saat itu, semakin mustahil bagi Fatso dan Chu Suan untuk bersama. Huh. Menurutku beberapa orang tidak ingin menyinggung kekasih lamanya. Wang Yuer mendengus melalui hidungnya. Apa maksudmu? Qin Fei yang tercengang. Tuan Muda Hao juga memandangnya dengan curiga. Wang Yuer menatap Qin Fei yang dengan dingin dan berkata kepada Tuan Muda Hao, adik bodoh, tahukah kamu? Wanita bernama Cusuan itu sangat dekat dengannya. Benar-benar, Tuan Muda Hao terkejut. Tentu saja, saya juga tahu bahwa beberapa orang menyusahkan Guo Feng karena Cusuan. Hanya karena Cusuan adalah mantan pacar Guo Feng. Wang Yu'er berkata dengan sinis. Ini, Tuan Muda Hao memandang Qin Fei yang dengan heran dan berkata, Saudaraku, kamu benar-benar di sini bukan untuk bertemu kekasih lamamu, kan? Adik bodoh, kamu masih terlalu naif. Dia di sini bukan untuk bertemu kekasih lamanya. Dia di sini untuk bertemu calon ayah mertuanya dan ibu mertuanya. Wang Yu mencibir. Dahi Fei yang dipenuhi garis-garis hitam, dan dia berkata dengan marah, bisakah kalian berhenti menebak-nebak. Wang Yu'er berkata, apakah kamu membuat tebakan liar? Atau apakah itu benar? Anda tahu di dalam hati Anda. Sudah berakhir. Stopless juga sudah terbalik sepenuhnya. Tuan muda Hao bergumam diam-diam. Fei yang mengusap keningnya dan merasakan kepalanya akan meledak. Tiba-tiba. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang Wang Yuer dengan aneh. Apa? Wang Yuer mengangkat alisnya. Qin Fei yang berkata, itu tidak benar. Bagaimana Anda tahu tentang cusuan dan saya dengan begitu jelas? Apakah Anda menyelidiki saya di belakang saya? Wang Yuer segera menjadi tidak wajar dan berteriak dengan marah, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir aku akan menyelidikimu? Jangan narsis. Menyelidiki. Tuan Muda Hao memandang Wang Yuer dengan bingung dan tiba-tiba mengerucutkan bibirnya dengan sedikit nada main-main. Dia diam-diam menyelidiki Qin Fei Yang. Tampaknya adik perempuannya ini cukup perhatian. Itu juga membuktikan kalau adiknya memang jatuh cinta padanya, tapi dia terlalu keras kepala dan tidak mau mengakuinya. Kalian bertiga, cepat pergi. Pada saat ini, keempat penjaga itu berjalan mendekat dan mendesaknya. Mengapa kita harus pergi? Tuan Muda Hao bertanya dengan curiga. Kamu membunuh orang-orang dari suku spiral surgawi. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ya, tidak banyak orang baik di dunia ini tidak ada gunanya jika kamu mati di sini karena ini. Jangan ragu, cepat pergi. Aku khawatir akan terlambat jika kamu tidak pergi sekarang. Mereka berempat menasihati dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda Hao mengangkat alisnya dan ingin mengatakan sesuatu. Qin Fei Yang mengulurkan tangan dan menghentikannya. Dia melihat keempat penjaga dan berkata sambil tersenyum, kami akan segera pergi. Tapi kalian berempat belum memberitahuku orang seperti apa cusuan itu. Kami tidak tahu tentang cusuan saat ini, tapi cusuan di masa lalu bukanlah karakter yang sederhana kata salah satu penjaga. Apa maksudmu? Qin Fei yang penasaran. Saya akan memberitahu Anda contoh nyata. Saya ingat sebelum Cusuan memasuki menara utama, ada seorang pria yang sangat menyukainya. Dia bahkan rela mengorbankan dirinya untuknya tanpa ragu-ragu. Saat itu, Cusuan sepertinya sangat menyukainya. Namun, setelah Cusuan memasuki menara utama, pria itu pergi mencarinya lagi. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak memenangkannya kembali, tetapi dia juga dengan kejam diusir oleh Cusuan. Dikatakan bahwa ada pria lain selain Cusuan pada saat itu. Dia sepertinya adalah keturunan langsung dari suku besar. Kami tidak tahu namanya, tapi nama belakangnya sepertinya Guo. Pada akhirnya, setelah pria yang ditinggalkan oleh Cusuan kembali ke kota Awan Putih, dia menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol dan mengalami depresi. Suatu hari, saat dia mabuk, dia berlari ke suku spiral surgawi untuk berdiskusi dengan orang tua Cusuan. Coba tebak apa yang terjadi? Ayah Cusuan langsung membunuhnya. Kata penjaga itu. Apa? tatapan Qin Fei yang bergetar, tidak diragukan lagi, orang yang bermarga Guo itu pastilah Guo Feng. Berikutnya, dia memandang penjaga itu dan bertanya, "Apakah itu benar?" Dia telah bertemu Chu beberapa kali, dari beberapa kali itu, dia tidak tampak seperti tipe orang yang digambarkan oleh penjaga itu. Penjaga itu berkata, "Pada dasarnya semua orang di kota Awan Putih mengetahuinya. Bagaimana bisa hal itu salah? Hanya saja semua orang terlalu takut dengan suku Spiral Surgawi sehingga tidak ada yang berani membicarakannya." Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka dia menjadi wanita seperti itu. Qin yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Karena semua orang di kota mengetahuinya, maka itu pasti benar." Wang Yu'er meliriknya dan diam-diam mencibir, "Apakah kamu sangat kecewa?" Kecewa, Qin yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Ia memang sedikit kecewa, namun yang terpenting, ia merasa hal itu tidak layak bagi Fatso. Untuk memenangkan hati Cusuan, Fatso bisa dikatakan telah berusaha keras dan berusaha keras, namun..." Pada akhirnya, itu hanyalah ilusi. Terima kasih sudah memberitahuku, saudaraku. Aku permisi dulu. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada keempat penjaga sebelum berbalik untuk pergi. Wang Yue dan Tuan Muda Hao saling memandang dan mengejarnya. Tidak lama setelah mereka bertiga pergi, seorang lelaki tua berpakaian hitam dan belasan pria kekar turun ke atas gerbang kota. Salam, Kepala Pelayan Chu. Pupil keempat penjaga menyusut, dan mereka buru-buru membungkuk memberi hormat. Ini adalah kepala pelayan suku spiral surgawi. Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan tegas, di mana bajingan kecil yang membunuh anggota sukuku. Mereka sudah pergi. Kata keempat penjaga itu. Ke arah mana mereka pergi? Mata lelaki tua berpakaian hitam itu bersinar dengan niat membunuh saat dia bertanya. Lewat sana. Keempat penjaga menunjuk ke arah berlawanan dari kelompok Qin Yang. Para penonton tidak bersuara. Kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja setelah membunuh seseorang dari suku spiral surgawiku. Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum dingin dan membawa selusin pria kekar pergi dengan kecepatan kilat. Setelah lelaki tua berpakaian hitam dan kelompoknya menghilang, keempat penjaga itu saling memandang dan tersenyum. Mereka melihat kerumunan di sekitarnya dan melambaikan tangan. Cepat dan bubar, jangan sampai kamu menimbulkan masalah. Masa pun langsung bubar. 1078. Pada saat yang sama. Kota Awan Putih. Di luar kota. Di puncak gunung tertentu. Qin Fei Yang berdiri di tepi tebing, memandang ke bawah ke pegunungan dan sungai di bawah. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara memberitahu Fatso tentang hal ini. Sebab baru kali ini Fatso benar-benar jatuh cinta pada seorang wanita. Jika dia mengetahui hal ini, itu pasti akan menjadi pukulan berat baginya. Tuan Muda berjalan dan menepuk bahu Qin Fei Yang, menghiburnya. Saudaramu, ada banyak ikan di laut. Mengapa kamu harus menyakiti diri sendiri karena wanita seperti itu? Dia benar-benar mengira ada sesuatu antara Qin Fei Yang dan Chu Mengapa kamu menghiburnya? Dia yang memintanya, layani dia dengan benar. Wang Yue merasa sombong. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Orang yang menyukai Chu sebenarnya bukan aku. Hem. Keduanya saling memandang, mata mereka penuh kecurigaan. Qin Fei Yang menoleh ke arah Wang Yue dan berkata tanpa daya, aku baru saja ingin memberitahumu, tetapi kamu tidak mengizinkanku. Faktanya, salah satu saudara laki-lakiku yang menyukai Chu ini. Keduanya saling memandang. Tuan Muda bertanya, "Apakah kamu yakin kakakmu yang menyukainya dan bukan kamu?" Kin Fei yang tersenyum pahit, "Apakah aku perlu berbohong padamu tentang ini?" Tuan Muda berkata, "Tentu saja. Bagaimana jika Anda tidak ingin kami menertawakan Anda karena Anda ingin menyelamatkan muka? Itu sebabnya Anda memberikan alasan yang buruk. Dengan imajinasimu, sayang sekali kamu tidak menjadi penulis naskah." Kin Fei yang memutar matanya dan berkata, "Kamu seharusnya sudah mendengar tentang saudaraku." Fatsolah yang memberi pelajaran pada Nisaoyong. Kemarin itu dia, Tuan Muda Hao menyadari dan terkekeh, "Aku tahu itu. Kakakku adalah wanita yang cantik dan cakap, tapi kamu tidak menyukainya. Bagaimana kamu bisa menyukai wanita seperti Chusuan Wang Yuer?" Baru saja menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata Tuan Muda Hao, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, "Tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu diam." Tuan Muda Hao tersenyum malu, lalu memandang Kin Fei Yang dan berkata, "Karena kakakmu menyukainya, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini hanya untuk mencari tahu orang tua Cusuan." Kin Fei Yang menghela nafas tanpa daya dan menjelaskan situasinya secara singkat. "Jadi begitu. Kalau begitu, saudaramu ini benar-benar tidak punya pandangan ke depan." Tuan Muda Hao menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak bisa menyalahkan dia karena tidak memiliki mata yang bagus. Cusuan menyembunyikannya dengan sangat baik, bahkan aku tidak menyadarinya." Masalahnya sekarang adalah saya tidak berani mengatakan hal ini kepadanya karena dia pasti akan hancur. Qin Fei yang mengusap pelipisnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Wang Yuer berkata, sebaiknya Anda tidak ragu-ragu tentang hal ini. Katakan padanya sesegera mungkin agar dia tidak jatuh semakin dalam. Adapun apakah dia akan pingsan atau tidak, itu tergantung pada ketahanannya. Hah! Qin Fei yang meliriknya, menghela napas dalam-dalam, dan mengeluarkan kristal gambar. Weng! Secepatnya! Siluet Fatih melayang keluar. Melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, Fatso langsung bertanya penuh harap, "Bos, bagaimana kabarnya? Sebaiknya kamu tidak berharap terlalu banyak," kata Qin Fei Yang. Wajah Fatso langsung muram, dan dia berkata, "Mereka masih tidak setuju." Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata, "Saya belum pergi menemui mereka, tapi saya telah mendengar beberapa hal di kota Awan Putih. Sebaiknya Anda bersiap secara mental. Kamu tidak pergi." Fatso tercengang, dan dia memutar matanya ke arah Qin Fei Yang, tidak bisa berkata-kata. Kamu hampir membuatku takut setengah mati. Katakan padaku apa yang kamu dengar. Cusuan bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Kinfe yang memberitahu fatso semua yang dia dengar secara detail. Tidak ada ketegangan. Mendengar ini, fatso merasa seperti disambar petir. Aku tidak percaya. Kamu pasti berbohong padaku. Ya, kau berbohong padaku. Dia jelas bukan orang seperti itu. Setelah hening beberapa saat, fatso meledak dan dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Tenang, teriak Kin Yang. "Tidak, saya tidak bisa tenang. Aku akan bertanya padanya secara langsung." Teriak Fatso histeris, "Cukup. Jika kamu terus seperti ini, aku akan marah." Teriak Kin Yang. Fatso gemetar. Dia memandang Kin Yang dan berkata, "Bos, kamu tidak mengerti perasaanku sekarang?" "Saya mengerti itu karena aku mengerti bahwa aku sudah lama ragu apakah akan memberitahumu." Kin Yang menghela nafas. Fatso berkata dengan cemas, tapi aku tidak percaya. Aku sudah lama bersamanya, dan dia bukan orang seperti itu. Baiklah, baiklah. Saya tahu bahwa apapun yang saya katakan sekarang, Anda tidak akan mempercayainya. Tunggu aku, aku akan memastikannya untukmu. Dan sebelum aku memastikannya, jangan mencarinya lagi. Jika aku mengetahui bahwa kamu diam-diam pergi mencarinya, maka jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia mematikan kristal gambar. Tuan mudah Hao menghela nafas, adikmu ini sangat Qin Fei yang tersenyum tipis, "Bagaimanapun, ini pertama kalinya. Lalu berapa kali kamu?" Wang Yu'er bertanya tanpa peringatan. "Saya," Fei yang secara naluriah ingin menjawab, tapi untungnya dia waspada dan bereaksi. Dia memicingkan mata ke arah Wang Yu'er dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa hubungannya denganmu? Berapa kali aku melakukannya?" Tuan Muda Hao menepuk bahu Qin Fei Yang dan tertawa, Saudaraku, jangan berpura-pura, saya pikir kamu bahkan belum melakukannya sekalipun. Jadi kamu masih cewek. Wang Yuer menutup mulutnya dan tertawa. Qin Fei Yang menatap Tuan Muda Hao dengan ketidakpuasan. Kenapa orang ini selalu meremehkannya? Bisnis pembongkaran profesional. Kemudian, dia memandang Wang Yuer dan berkata dengan bercanda, kamu pandai berbicara. Kalau begitu katakan padaku, berapa banyak pria yang kamu miliki sebelumnya? Enyah. Wang Yu'er segera berteriak dengan dingin. Dia membuatnya terdengar seperti dia adalah wanita yang berubah-ubah. Meskipun dia suka memperkosa beberapa pria bau sebelumnya, dia masih sangat murni, oke. Okay. Dan dia tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar batas. Hanya kamu yang bisa mengatakannya, tapi bukan aku. Apakah ada orang yang masuk akal seperti kamu? Qin Fei yang mendengus dingin. Kamu laki-laki, oke. Okay. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Wang Yu'er berkata dengan marah. Laki-laki juga manusia. Kenapa mereka harus diintimidasi oleh kalian para wanita? Qin Fei yang meliriknya dengan acuh tak acuh. Anda, Wang Yuer sangat marah. Baiklah, baiklah. Kamu mulai bertengkar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku sangat mengagumimu. Tuan Hao memutar matanya ke arah mereka berdua, memandang Qin Fei yang dan berkata, bagaimana Anda ingin membuktikannya? Anda tahu, Cusuan tidak akan pernah mengakui hal semacam ini secara langsung. Saya juga tidak tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan merasakan sakit kepala. "Wang Yu'er berkata, 'Menurutku, Chusuan hanya memperlakukan saudaramu sebagai ban serap, ban serap.' Qin Fei yang memandangnya dengan curiga, 'Sejujurnya, kakakmu benar-benar tidak tampan. Dengan selera Chusuan, akan aneh jika dia jatuh cinta padanya.' 'Saya kira Chusuan mungkin telah melihat bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Anda, jadi dia tidak menolaknya,' kata Wang Yu'er." Qin Fei yang terkejut dan berkata, sekarang kamu menyebutkannya, itu mengingatkanku pada sesuatu yang dikatakan Fatso kepadaku. Apa itu? Wang Yuer bertanya. Qin Fei yang berkata, Fatso berkata bahwa Chusuan tidak dekat atau jauh darinya, dan dia sepertinya berusaha keras untuk mendapatkannya. Itu benar. Saya seorang wanita, dan saya mengenal wanita. Chusuan harus menghargai hubunganmu dengan Fatso. Saya jamin begitu seseorang yang lebih baik dari Fatso muncul, dia akan membuang Fatso tanpa ragu-ragu. Ada kemungkinan lain, dia menggunakan Fatso untuk mencari kesempatan mendekatimu. Lagi pula, kamu sekarang adalah murid ketua kepala menara. Selama dia berhubungan denganmu, suku spiral surgawi pasti akan melambung tinggi. Wang Yuer berspekulasi. Tuan Muda mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya, maka dia keterlaluan. Jika itu masalahnya, aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Dia memandang mereka berdua dan berkata, saya ingin melakukan perjalanan ke suku spiral surgawi. Apakah Anda ingin kembali dulu? Tuan Muda Hao tersenyum dan berkata, karena kita sudah sampai di sini, ayo pergi bersama. Wang Yuer berkata, saya juga ingin melihat orang seperti apa suku ini. Kamu sangat suka ikut bersenang-senang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia kemudian melompat turun dan menghilang ke pegunungan di bawah. Tuan Muda Hao melihat punggung Qin Fei Yang dan menoleh ke Wang Yuer. Dia tersenyum dan berkata, kakak, yakinlah sekarang. Yakinlah tentang apa? Wang Yuer berkata dengan acuh tak acuh. Masih berpura-pura, aku sudah tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan sembunyikan jika kamu suka, ucapkan dengan lantang. Jika kamu mengharapkan leluhurmu mengambil inisiatif untuk memberitahumu, itu tidak mungkin. Meskipun dia sangat pintar dalam aspek lain dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menandinginya, dia idiot dalam hal cinta. Tuan muda, hao terkekeh, "Saya seorang wanita, mengapa saya harus mengambil inisiatif?" Wang Yu'er mendengus, "Tidak puas melihat." Akui saja sendiri. Karena kamu sudah mengakuinya, maka lepaskan dan cintai. Hidup ini singkat, jangan tinggalkan penyesalan. Tuan Muda Hao menepuk bahu Wang Yurer dan melompat, mengejar Qin Fei Yang. Wang Yuer tertegun, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, dasar bajingan kecil, beraninya kamu menipuku. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Setelah mengatakan itu, dia mengejarnya dengan ganas. Titik. Suku Spiral Surgawi. Sebenarnya, di kerajaan Ilahi Pusat, suku ini hanya bisa dianggap sebagai suku kecil dan tidak penting. Karena seluruh suku hanya berpenduduk beberapa ratus ribu orang. Yang terkuat adalah Battle Saint bintang 9. Namun, meskipun suku Spiral Surgawi tidak sebanding dengan suku-suku besar itu, wilayahnya masih sangat luas. Lebih-lebih lagi, seperti suku super lainnya, mereka juga membangun kotanya sendiri, hanya saja skalanya tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota suku super lainnya dan tidak memiliki polanya sendiri. Sekitar setengah jam kemudian, Qin Fei Yang dan dua lainnya berhenti di atas punggung gunung. Mereka melihat suku spiral surgawi dari jauh, lalu mengaktifkan teknik penyembunyian dan langsung menyelinap masuk. Meski kotanya tidak besar, namun cukup makmur. Jalanan dipenuhi orang, dan toko-toko di kedua sisinya mempesona. Mereka bertiga berjalan secara terbuka di jalan, dan tidak ada yang bisa melihat mereka. Tuan Muda mengirimkan transmisi suara, Saudaramu, semakin saya melihat teknik penyembunyian Anda, semakin saya menyukainya. Bagaimana kalau saya menggunakan seni ilahi yang saya dapatkan dari tanah warisan untuk bertukar dengan Anda? Dalam mimpimu, kata Kinfe yang tanpa menoleh. Dari segi kepraktisan, teknik penyembunyian lebih berharga daripada seni dewa. Terlebih lagi, dia tidak kekurangan seni dewa, jadi tidak perlu menukarnya. 1079. Banyak pemimpin suku tinggal di pusat kota suku, tidak terkecuali suku spiral surgawi. Karena itu adalah simbol status, mewakili status superior. Kediaman pemimpin suku spiral surgawi adalah sebuah rumah besar, menempati hampir sepersepuluh kota. Sungguh luar biasa dan luar biasa. Keamanan di sekitar mansion sangat ketat. Bisa dikatakan ada penjaga setiap tiga langkah dan satu penjaga setiap tujuh langkah. Dan orang-orang yang menjaga rumah itu pada dasarnya adalah pria kekar, yang budidayanya berada di antara Battle Master Bintang 5 dan Bintang 9. Jika itu adalah orang biasa, akan sangat sulit untuk menerobosnya. Tapi Qin Fei Yang melangkah maju bersama Tuan Muda Hao dan dua lainnya. Di taman. Tuan Muda Hao melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Rumahnya sangat besar, di mana kita akan menemukan pemimpin suku spiral surgawi. Seharusnya tidak ada banyak battle sein bintang sembilan di suku spiral surgawi. Biarkan aku memahaminya. Wang Yuer berkata lalu menutup matanya. Tidak dibutuhkan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menatap langit di atas mansion. Wang Yuer membuka matanya dan mendongak dengan curiga, hanya untuk melihat sosok tua muncul dari udara. Pengurus rumah tanggalah yang mengejar mereka sebelumnya. Melihat pengurus rumah tangga muncul, mata Tuan Muda Hao berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Dia pasti akan melapor kepada pemimpin suku spiral surgawi segera setelah dia kembali. Kita hanya perlu mengikutinya." "Ya," Kin Fei Yang mengangguk, melambaikan tangannya, dan membawa Tuan Muda Hao dan dua lainnya ke langit. Suara mendesing. Pada saat yang sama, pengurus rumah tangga itu melirik ke arah mansion dan bergegas ke halaman di bawah. Kin Fei Yang dan dua lainnya mengikuti di belakangnya. Segera. Mereka berempat memasuki halaman satu demi satu. Ukuran halamannya sekitar lima atau enam ratus meter. Selain loteng yang indah, ada juga taman kecil dengan ratusan bunga bermekaran, menarik perhatian lebah dan kupu-kupu. Setelah pengurus rumah tangga mendarat di halaman, dia langsung menuju loteng. Lotengnya dihias dengan indah dan memiliki pesona kuno. Pintunya setengah tertutup, dan tidak ada suara yang terdengar. Pengurus rumah tangga berjalan ke pintu dan membungkuk. Pemimpin pelayan tua ini sudah kembali masuk. Sebuah suara yang dalam terdengar dari dalam. Pengurus rumah tangga masuk. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mengikuti dengan diam-diam. Mereka segera melihat seorang pria dan seorang wanita duduk di aula. Keduanya tampak setengah baya. Pria itu kekar dan berotot. Dia memiliki rambut hitam pendek dan tingginya hampir 2 meter. Dia tampak seperti raksasa kecil. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna ungu dengan jepit rambut emas di kepalanya. Dia tampak anggun dan mewah. Di belakang mereka berdua berdiri seorang pemuda berpakaian ungu. Itu adalah Chu Aotian. Melihat kepala pelayan masuk, Chu Aotian segera berlari dan bertanya dengan tergesa-gesa, di mana dia sekarang. Cepat bawa Tuan Muda ini ke sana, Tuan Muda ini pasti akan membiarkan dia merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Ini. Ekspresi kepala pelayan berubah jelek. Apa itu? Chu Aotian mengerutkan kening. Kepala pelayan itu menghela nafas dalam-dalam dan membungkuk. Tuan Muda, pelayan tua ini tidak kompeten dan tidak dapat menemukannya. Apa? Chu Aotian sangat marah. Dia meraung kesal, kamu sudah membawa begitu banyak orang ke sana, tapi kamu masih belum menemukannya. Apakah kalian semua tidak berguna? Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berteriak, Aotian, minggir. Ayah. Chu Aotian berbalik dan menatap pria parubaya itu. Wajahnya dipenuhi amarah. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi pria parubaya itu memelototinya, dan dia dengan patuh menyingkir. Pria parubaya itu meliriknya dan bertanya kepada kepala pelayan, apa yang terjadi? Kepala pelayan berkata, "Mungkin dia khawatir kita akan membalas dendam." Ketika pelayan tua ini bergegas ke kota Awan Putih, dia sudah pergi. "Kamu tidak mengejarnya!" pria parubaya itu bertanya. "Ya, tetapi kami tidak melihatnya bahkan setelah beberapa ratus mil," kata kepala pelayan. "Bagaimana dengan yang lainnya?" pria parubaya itu bertanya. Kepala pelayan berkata, "Kami masih melacak." Pria parubaya itu mengangguk dan berkata dengan aura pembunuh, "Jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya." Jika dia mati, saya ingin melihat mayatnya. Dipahami. Kepala pelayan menanggapi dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Wanita berpakaian ungu memandang pria Parubaya itu dan bertanya, "Suamiku, haruskah kita memberitahu Little Swan?" "Beritahu dia untuk apa?" Pria Parubaya itu memandangnya dengan bingung. Orang ini mengetahui identitas Altian, tapi dia masih berani membunuh orang-orang di sekitarnya di depan umum. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak takut dengan suku spiral surgawi kita. Terlebih lagi, Aku belum pernah melihat wajah ini sebelumnya. Dia seharusnya tidak berasal dari daerah ini, kata wanita berpakaian ungu itu. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, "Nyonya, apakah maksud Anda orang ini mungkin berasal dari suku besar lain?" "Ya," wanita berpakaian ungu itu mengangguk dan berkata, "Suan kecil berpengetahuan luas di menara utama. Jika orang ini benar-benar dari suku besar, dia seharusnya bisa mengenalinya." Tatapan pria parubaya itu bergetar, dan dia mengangguk, "Nyonya." Anda benar, kita perlu bertanya pada suan kecil, jangan sampai kita memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya kita tanyakan. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kristal gambar itu. Tuan muda Hao tertawa diam-diam. Dia bahkan tahu untuk menanyakan identitasmu terlebih dahulu. Tampaknya meskipun pemimpin suku spiral surgawi ini mendominasi, dia masih memiliki kesadaran. Qin Fei Yang berkata, jika dia tidak memiliki kesadaran, bagaimana suku spiral surgawi bisa bertahan sampai hari ini? Saya khawatir mereka sudah lama musnah. Tuan Muda Hao tersenyum. Berdengung. Sesaat kemudian, gambar cusuan muncul. Pria parubaya itu berdiri dan tersenyum. Suan kecil, bagaimana kabarmu? Nada dan sikapnya sebenarnya menunjukkan sedikit sanjungan. Namun, menghadapi sikap pria parubaya itu, cusuan tidak melawan sama sekali. Sebaliknya, dia tampak menikmatinya. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu mengirimiku pesan? Bahkan nada suaranya sangat dingin, seolah-olah dia adalah seorang permaisuri yang tinggi dan perkasa. Ada masalah kecil. Belum lama ini, kakakmu membawa orang ke kota Awan Putih. Pada akhirnya, dia dihadang oleh orang yang ceroboh dan membunuh banyak orang kita. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu mengenalnya? Pria Parubaya itu melambaikan tangannya dan aura pertarungannya melonjak, mengembun menjadi penampilan tersamar Qin Fei Yang. Chusuan mengukur gambar itu dan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia seharusnya tidak menjadi orang terkenal. Itu bagus. Pria parubaya itu menghela napas lega dan berkata, "Apakah fatso itu masih mengganggumu?" Mata Fei yang berkedip, dan dia mengeluarkan kristal gambar. Pada saat yang sama, cusuan sedikit mengernyit dan berkata, "Omong-omong, saya cukup bingung. Apa yang salah?" Pria parubaya itu bertanya. "Cusuan berkata, dulu dia akan datang kepadaku tepat waktu setiap pagi untuk menyenangkanku, tapi dua hari ini dia tidak datang kepadaku sekalipun. Fatso telah mengawasi Lian dua hari ini, tentu saja." mustahil baginya untuk menemuinya. Mengapa demikian? Apakah dia sudah menyerah? Pria parubaya itu curiga. Seharusnya itu tidak mungkin. Karena jika dia menyerah, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Tidak perlu menggangguku terlalu lama. Tapi itu tidak masalah. Lagi pula, tujuanku adalah mengagumi leluhurku. Jika bukan karena hubungannya yang baik dengan leluhurku, aku tidak akan mengganggunya. Cusuan mendengus dingin. Itu benar. Dia harus bercermin dan melihat orang seperti apa dia. Dia masih ingin makan daging angsa. Konyol sekali. Pria parubaya itu juga tertawa. Tentu saja, tebakanku benar. Wang Yu bergumam. Wanita ini tidak sederhana. Dia pernah bersama Guo Feng sebelumnya. Dia pasti mendambakan latar belakang keluarga Guo Feng. Tuan Muda Hao menghela nafas. Rencana wanita ini sungguh menakutkan. Pada saat yang sama, mata Qin Fei Yang juga bersinar dengan cahaya dingin. Siapa cusuan tidak ada hubungannya dengan dia? Tapi karena dia berani menggunakan Fatso, dia tidak akan pernah bisa dimaafkan. Cusuan memandang pria parubaya itu dan berkata, apakah ada hal lain? Tidak. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Sebelum suaranya menghilang, gambaran virtual Cusuan menghilang. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, terlihat sangat arogan dan acuh tak acuh. Wang Yuer berkata dengan jijik, wanita ini benar-benar menjijikkan. Meskipun keluarga ini bukanlah sesuatu yang baik, sebagai anak-anak, bukankah mereka harus menghormati orang tua mereka? Tapi dia tidak bisa menemukan rasa hormat sedikit pun di wajah Cusuan. Dia bahkan memperlakukan orang tuanya sendiri seperti ini, apalagi orang luar. Dia sangat buruk. Tuan Muda Hao menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan? Biarkan mereka putus asa dan menyesal." Mata Qin Fei Yang berkedip. Dia menyingkirkan kristal gambar itu dan pergi bersama Tuan Muda Hao dan Wang Yu. Menara utama Danau yang menenangkan, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya duduk di meja teh, minum teh dalam diam. Di sebelah mereka, Fatso mengangkat kepalanya dan menatap gambar yang dikirimkan oleh gambar kristal. Tangannya terkepal erat, dan wajahnya penuh kesakitan. Sejak Qin Fei yang mengiriminya pesan, dia berdoa, berdoa agar ini adalah kesalahpahaman. Namun, kebenaran mengalahkannya tanpa ampun. Jadi kamu hanya memanfaatkanku. Aku sangat menyukaimu, kenapa kamu melakukan ini padaku? Kamu terlalu kejam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan air mata keluar tak terkendali. Qin Fei yang tidak tahan, dia meletakkan cangkir tehnya, bangkit dan menepuk pundaknya dengan keras, sambil berkata, seorang pria berdarah tetapi tidak menangis. Fatso menyeka air matanya, menoleh ke arah Qin Fei yang, dan berkata, bos, saya ingin suku spiral surgawi menghilang. Setiap kata nyaring dan kuat, mengandung niat membunuh yang tidak dapat disebarkan. Qin Fei yang mengangguk dan berkata, suku spiral surgawi akan menghilang, dan ini tidak akan terlambat. Serahkan masalah ini padaku. Tuan muda Hao bangkit dan tersenyum. Wang Yuer mengerutkan kening dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Tuan muda ini juga tidak menyukai mereka. Tuan muda Hao mengangkat bahu. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Tuan muda Hao, menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Kita adalah keluarga, apa gunanya bersikap sopan? Tuan muda Hao memutar matanya ke arahnya, menatap Fatso dan berkata, jangan khawatir, Tuan muda ini akan membuat wanita itu sangat menderita sehingga dia akan memohon padamu untuk menikahinya. Saya tidak lagi tertarik pada wanita seperti itu. Namun, jika aku bisa melihatnya kesakitan dan putus asa, itu juga enak dipandang. Fatso mencibir, "Haha, setelah mengalami pukulan seperti itu, kamu masih bisa tenang secepat itu. Kualitas psikologismu cukup bagus. Awalnya, kami masih khawatir ketika kamu mengetahui hal ini, kamu akan mencari kematian." Tuan muda Hao tertawa, "Lelucon apa? Setelah mengikuti bos bertahun-tahun, bagaimana kualitas psikologisku tidak kuat?" Pukulan kecil ini paling-paling hanya akan membuatku sedih untuk sementara. Mencari kematian, itu tidak ada. Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata. Tuan Muda Hao mengacungkan jempolnya dan berkata, "Saya mengagumi Anda." Si gendut berkata, "Aku juga sangat mengagumimu. Kamu berubah dari seorang putra hedonis dari orang tua kaya menjadi pria muda dan menjanjikan dalam waktu singkat." Eh. Tuan Muda Hao tertegun dan berkata tanpa berkata-kata, "Kapan saya menjadi playboy?" Terlebih lagi Meskipun saya seorang playboy, saya jauh lebih baik dari Chu Aotian itu. Fatso mengangguk dengan serius dan berkata, Ya, tidak sebaik yang terbaik, tapi lebih baik dari yang terburuk. Wajah Tuan Muda Hao menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, Mengapa kamu begitu menyebalkan? Mau bagaimana lagi, aku dilahirkan untuk menyebalkan. Fatso menyentuh dagunya dan terkekeh. Melihat bahwa Fatso tidak malu tetapi bangga, Tuan Muda terdiam sesaat dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. 1080. Setelah mengobrol sebentar, Fatso bangkit dan pergi, terus mengawasi Lian. Tuan Muda Hao dan Wang Yuer juga pergi. Suku Spiral Surgawi. Chu Xuan. Kilatan dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Dia berjalan ke lantai dua, duduk di balkon, meminum pil battle key, dan menutup matanya untuk berkultivasi. Waktu berlalu dalam sekejap mata, dan malam pun tiba. Suku Spiral Surgawi. Pemimpin Suku Spiral Surgawi duduk di singgasana yang terbuat dari emas, menatap ke arah pramugara yang berdiri di bawah. Dia berkata dengan marah, sudah sehari, dan kamu masih belum menemukannya. Apa gunanya aku menahanmu? Pemimpin, harap tenang. Saya benar-benar telah mencoba yang terbaik. Pramugara dengan cepat berlutut di tanah, wajahnya penuh ketakutan. Pemimpin suku spiral surgawi berkata, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku akan memberimu satu malam lagi. Jika kamu masih belum menemukan keberadaan orang itu besok pagi, kamu bisa kembali dengan membawamu kepala. Mata pramugara juga terbakar amarah. Dia menatap pemimpin suku spiral surgawi dan berkata, "Kalau begitu, sebaiknya kau bunuh aku sekarang. Beraninya kamu!" Pemimpin suku spiral surgawi sangat marah. Pramugara berkata, "Saya tidak bersikap sombong. Saya hanya tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak berarti." Pemimpin suku spiral surgawi berteriak, "Dia membunuh anggota suku kita, dan saya meminta Anda untuk menemukannya. Anda menyebut itu tidak ada artinya. Itu benar. Saya juga ingin menemukannya dan membalaskan dendam anggota suku kita yang telah meninggal." Tapi kami tidak tahu siapa dia. Kami juga tidak tahu namanya. Kami bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Bagaimana menurutmu aku bisa menemukannya? Kata pramugara itu, "Apakah itu alasanmu?" Wajah pemimpin suku spiral surgawi tampak gelap. Pramugara menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mencari alasan. Saya hanya menyatakan kebenaran. Beraninya kamu membalasku!" Pemimpin suku spiral surgawi tiba-tiba berdiri dan mendarat di depan pramugara. Dia meraih leher pramugara dan memelintirnya. Dia berkata sambil tersenyum sinis, "Apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Merupakan kehormatan bagi saya untuk mati di tangan pemimpin. Tetapi sebelum aku mati, aku ingin memberimu sedikit nasihat. Nasihat ini adalah sesuatu yang selalu ingin saya katakan tetapi tidak berani saya ucapkan. Jangan terlalu mendominasi dan memanjakan tuan muda Aotian, atau suku spiral surgawi kami cepat atau lambat akan dihancurkan olehmu." Kata kepala pelayan tanpa ekspresi. "Beraninya kamu mengutuk suku kami? Kamu mendekati kematian." Pemimpin suku Spiral Surgawi mengertakkan giginya saat niat membunuh keluar dari matanya. Di mana pemimpin suku Spiral Surgawi, namun saat niat membunuh pemimpin suku Spiral Surgawi melonjak, sebuah suara dingin terdengar di atas suku tersebut. "Hem, pemimpin suku Spiral Surgawi mengangkat alisnya dan memandang ke arah pramugara. Anggaplah dirimu beruntung, aku akan melepaskanmu hari ini." Renungkan kesalahanmu. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan pengurus rumah tangga itu ke tanah seolah-olah dia sedang membuang sampah. Kemudian, dia bergegas keluar dari aula utama dan berteriak, siapa yang berani masuk tanpa izin ke suku spiral surgawi saya? Apakah kamu ingin mati? Suku kecil ini sungguh sombong. Suara dingin itu terdengar lagi. Pemimpin suku spiral surgawi mendongak dan melihat seorang pria paruh baya berdiri di langit di atas suku tersebut. Auranya seluas lautan, tak terduga. Pupil matanya segera menyusut. Dia terbang ke langit dan mendarat di depan pria paruh baya itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Mengapa Anda menerobos masuk ke suku spiral surgawi saya tanpa alasan? Pria parubaya itu berkata, "Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah Anda telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda lakukan. Kalau begitu, tahukah kamu konsekuensi menyinggung perasaanku?" Pemimpin suku spiral surgawi tertawa dengan arogan. Pria parubaya itu tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ceritakan padaku, kalau begitu sebaiknya kamu berdiri dengan benar. Aku khawatir kamu akan kencing di celana." Dengarkan, baik-baik, putriku. Adalah murid menara utama dan memiliki hubungan baik dengan murid langsung dari master menara utama. Jika kamu berani memprovokasiku, kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Pemimpin suku spiral surgawi berteriak, "Eh, pria parubaya itu tertegun dan berkata sambil bercanda, 'Mengapa saya tidak tahu bahwa leluhurmu memiliki hubungan yang baik dengan putri Anda?'" Pemimpin suku spiral surgawi berkata dengan nada menghina, "Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengetahui tentang masalah di menara utama?" Apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengetahuinya? Haha, <triyata> pria parubaya itu tertawa keras. Saat ini pramugara berjalan keluar. Saat dia melihat pria parubaya itu, ekspresinya sedikit berubah. Dia segera terbang ke arah pemimpin suku spiral surgawi dan berbisik, "Pemimpin, aura orang ini tak terduga. Hati-hati, hati-hati dengan apa? Aku masih tidak percaya dia berasal dari Menara Utama." Pemimpin suku spiral surgawi mendengus. Menurutnya, tidak mungkin seseorang dari Menara Utama datang sendiri ke suku kecil seperti mereka. Namun, sebelum dia selesai berbicara, pria parubaya itu berhenti tertawa. Dia menatap pemimpin suku spiral surgawi dan berkata, "Maaf, saya benar-benar dari Menara Utama." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tanda emas dari dadanya. "Ini pemimpin suku spiral surgawi tercengang. Pramugara melihat token emas itu dan juga tercengang. Pria parubaya itu bercanda, 'Tahukah kamu apa ini? Ilahi, utusan token!' Pemimpin suku spiral surgawi menelan ludahnya karena ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Orang ini bukan hanya dari menara utama tetapi juga utusan ilahi. Mengapa utusan ilahi menara utama datang ke suku spiral surgawi mereka? Keributan di sini telah membuat khawatir orang-orang di kota di bawah. Jalanan penuh dengan orang. Tapi tanpa kecuali, wajah mereka dipenuhi ketakutan, termasuk ibu cusuan. Celepuk. Setelah pramugara sadar kembali, dia segera berlutut di depan pria parubaya itu dan berkata, "Tuan, pemimpin kami memiliki mata, tetapi gagal mengenali gunung tai. Mohon ampun, ya, 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 yang rendahan ini buta, yang rendahan ini pantas mati. Mohon ampun, Tuan, pemimpin suku spiral surgawi bergidik dan segera berlutut dan memohon." Pria parubaya itu berkata, "Kalau begitu, jawab aku sekarang. Apakah aku memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mengetahui apa yang terjadi di menara utama?" Ya, ya, ya. Pemimpin suku spiral surgawi mengangguk berulang kali, matanya penuh ketakutan. Pria Parubaya itu menyimpan token utusan ilahi dan mencibir, "Saya mendengar dari Tuan Muda Hao bahwa suku spiral surgawi Anda sombong. Awalnya, saya tidak mempercayainya. Betapa sombongnya sebuah suku kecil, tapi saya tidak menyangka itu benar." "Tuan Muda Hao." Mata pemimpin suku spiral surgawi bergetar. "Siapa yang tidak kenal Tuan Muda Hao? Mungkinkah orang yang dibicarakan orang ini adalah Tuan Muda Hao?" "Itu benar." Kamu telah membuat marah Tuan Muda Hao. Kamu punya waktu tiga hari untuk meninggalkan kerajaan ilahi pusat, kata pria paruh baya itu. Kemana? Pemimpin suku Spiral Surgawi bertanya. Pria paruh baya itu berkata, "Saat itu, kinfe yang membunuh semua orang di Distrik Pertama dan telah menjadi reruntuhan. Anda dapat pergi ke Distrik Pertama untuk merebutnya kembali." Wajah pemimpin suku Spiral Surgawi menjadi pucat. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, okay, oke, okay, oke, okay. orang rendahan ini akan membawa pengurusnya ke Distrik Pertama besok." Tidak peduli betapa enggannya dia, dia tidak berani melanggar perintah menara utama. Apakah kamu salah paham dengan maksudku? Aku tidak sedang membicarakan kalian berdua. Saya sedang berbicara tentang seluruh suku spiral surgawi. Kata pria paruh baya itu. Apa? Keduanya gemetar. Seluruh suku harus pergi ke distrik pertama. Bukankah itu sama saja dengan diusir dari kerajaan ilahi pusat? Tuan, kerajaan ilahi pusat adalah akar kami. Anda tidak bisa memaksa kami meninggalkan tanah air kami. Orang rendahan ini tahu kesalahannya. Tolong, biarkan kami pergi. Bahkan jika kamu ingin orang rendahan ini mati, jangan keluarkan kami dari kerajaan ilahi pusat. Keduanya terus bersujud dan memohon ampun. Orang-orang di kota di bawah juga gempar. Mereka panik. Pria parubaya itu tidak tergerak sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada gunanya memohon padaku karena ini adalah perintah Tuan Muda Hao. Cepat bersiap-siap, aku secara pribadi akan mengirimmu dalam perjalanan dalam tiga hari. Sebenarnya, ini bagus untukmu karena tidak ada orang lain di distrik pertama kamu bisa mendominasi sebanyak yang kamu mau. Pria parubaya itu mencibir, membuka portal, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Mereka berdua menyaksikan portal itu menghilang dan runtuh tanpa daya. Pramugara berkata dengan putus asa, Ketua, apakah Anda melihatnya? Ini adalah konsekuensi dari kesombongan Anda. Aku tahu aku salah. Stewart, bisakah kamu memikirkan caranya? Kita tidak bisa pergi ke distrik pertama. Kepala suku spiral surgawi menatap pelayan itu tanpa daya. Meskipun mereka hanyalah suku kecil di Kerajaan Ilahi Pusat, mereka sudah dianggap sebagai suku super dibandingkan dengan suku-suku di sembilan wilayah. Terlebih lagi, Kerajaan Ilahi Pusat dan sembilan wilayah sangatlah berbeda. Jika orang-orang di Kerajaan Ilahi Pusat dibandingkan dengan para bangsawan, maka orang-orang di sembilan wilayah adalah rakyat jelata. Yang paling penting adalah, di Kerajaan Ilahi Pusat tidak terlalu merepotkan bagi murid suku untuk memasuki menara utama selama mereka cukup berbakat, tapi begitu mereka pergi ke distrik pertama. Hampir mustahil untuk memasuki menara utama ini, sama dengan membuang mereka ke distrik pertama dan membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Mendesah, pramugara memandang ke arah kepala suku spiral surgawi dan menghela nafas. "Kita hanya bisa mencari nona muda itu sekarang. Apakah berguna mencarinya? Bahkan mungkin dia telah diusir dari menara utama." Kepala suku spiral surgawi berkata dengan putus asa, "Tentu saja berguna." Selama dia setuju untuk menikahi Fatso itu, maka dengan hubungan antara Fatso dan leluhurmu, kita pasti bisa membujuknya untuk membantu kita. Kata pramugara itu. Ya, kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Leluhurmu adalah murid langsung dari master menara utama. Dia dan tuan muda Hao biasanya saling memanggil saudara. Selama dia bersedia membantu, kita pasti bisa lolos dari bencana ini. Mata kepala suku spiral surgawi berbinar. Dia segera mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan kecusuan. Pada saat yang sama, Jian Feng. Fatso berdiri di balik semak dan memandang Lian yang duduk di tepi tebing dari jauh. Dia bergumam tidak sabar, berapa lama wanita ini akan tinggal di sini. Sejak dia mengetahui bahwa dia akan menikahi Fu Anshan, Lian telah duduk di tepi tebing, tidak bergerak. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bos, kenapa kamu tidak memberitahunya saja bahwa He belum mati dan semuanya akan baik-baik saja? Kenapa harus membuat hal seperti ini? Fatso menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia melihat sekeliling dan menemukan sebuah batu. Lalu dia duduk di atas batu dan memandang Li Yan dengan bosan. Namun, tidak lama setelah dia duduk, Li Yan tiba-tiba bangkit, menatap langit malam yang gelap, dan terbang menuju pegunungan di depan. "Hem, Fatso terkejut dan segera bangkit mengikutinya, tapi saat ini gambar kristal di pelukannya bergerak. Siapa itu? Kenapa dia menimbulkan masalah?" Fatso mengangkat alisnya dan mengeluarkan kristal gambar itu, "Berdengung, sebuah bayangan muncul. Itu adalah Cusuan, namun..." Kekuatan masa lalu telah lenyap, hanya menyisakan wajah cemas. Jelas sekali. Dia sudah tahu tentang suku itu. Ekspresi jijik muncul di mata Fatso. Dia terkekeh dan berkata, angin apa yang bertiup hari ini? Kamu benar-benar berinisiatif untuk menghubungi saya. Cusuan ragu-ragu dan berkata, ya, aku punya sesuatu untuk. Aku tidak ada waktu luang sekarang. Mari kita bicarakan itu lain kali. Tapi sebelum Cusuan selesai, Fatso langsung mematikan kristal gambar dan kemudian merenung. Apa yang sedang terjadi? Apakah Tuan Mudahau sudah mulai mengambil tindakan? Lupakan saja. Ayo pergi dan lihat, jangan lakukan hal bodoh.